Tumi Jido dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Marilah kita mulakan program webinar kita pada petang ini dengan baca Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kana Alhamdulillah, pertama sekali syukur kepada Allah Subhanahu Wataala kerana kita diberikan peluang dan ruang untuk bersama-sama dalam webinar pada petang ini. Anjuran WPU, Writing Publication Unit di bawah PJI, UiTM Cawangan Terengganu. Dan alhamdulillah dan terima kasih saya ucapkan kepada pihak penganjur kerana menjemput saya, memberi kepercayaan kepada saya untuk mengemudi, mengemudi bunyi macam besar je kerjanya untuk program webinar online sharing session MPE Strategizing for High Impact Publication atau dalam bahasa Melayunya strategi untuk penerbitan berimpak tinggi dan khasnya pada petang ini memberi fokus kepada bidang sains dan teknologi. Kalau pagi tadi bersama dengan Puan Saidi Maizan untuk bidang sains sosial. Dan pada petang ini bersama dengan saya pula untuk bidang sains dan teknologi. Dan kita cukup bertuah sekali pada petang ini kerana saya di studio ini bersama dengan seorang ahli panel yang hebat. Dan seorang lagi jauh nun berada di Kuala Terengganu. Tak boleh merentas daerah. Tak apa. Saya walaupun jauh tapi kita boleh dekatkan dengan teknologi komunikasi kita pada hari ini. Dan hari ini platform kita adalah GMeet. Kita menggunakan Google Meet dan kita bersiaran daripada studio UiTM Terengganu ini. Baik, saya perkenalkan terlebih dahulu lah panel yang jauh lah kita perkenalkan panel yang jauh terlebih dahulu. Panel yang jauh kita pada hari ini ialah Dr. Muhammad Rifai Muhammad Ali. Assalamualaikum Doktor. Salam. Mizi sehat? Apa khabar Doktor? Baik. Alhamdulillah sehat. Baik. Dan di sebelah kiri saya ni, di sebelah kiri saya yang berada di studio bersama dengan saya ialah tak lain dan tak bukan, siapa dia kalau bukan TS Dr. Nurul Naduan Aziz. Ini dia koordinator RMU kita. Kalau Dr. Rifai tadi, saya punya bos lah, ketua pusat pengajian KPP bagi Fakulti Sains Komputer dan Matematik di UiTM Kampus Kuala Terengganu. Baik, terima kasih kepada kedua-dua panel. Relax. Relax Dr. Nurul. Nampak macam stres saja. Saya rasa Dr. Rifai paling relax lah sebab dekat rumah kan. Dr. Nurul dia stres sikit lah sebab aura dia lain sikit. Jadi sebelum kita pergi kepada persoalan-persoalan yang kita nak fokuskan kepada perbualan ataupun topik perbincangan kita berkenaan dengan penerbitan berimpak tinggi ini, elok kiranya saya memperkenalkan ataupun memberi sedikitlah latar belakang kepada ahli-ahli panel kita. Kalau saya sebut terlebih dahulu ahli panel kita iaitu Dr. Muhammad Rifai Muhammad Ali, saya tak nak cerita pasal biodata pendidikan, kerja, pengalaman. Saya nak cerita pasal penerbitan dia sebab kita fokus hari ini berkenaan dengan penerbitan. Saya merujuk kepada Google Scholar terkini yang saya ambil malam tadi untuk Dr. Rifai. Ini since 2016. Citation dia adalah sebanyak 540. Itu yang malam tadi. Tak tahulah dalam tempoh 12 jam ini mungkin ada pertambahan. Kita tak tahu. Kan? Hebat tak hebat Dr. Rifai. Kalau sempat ni Google. 540. H index dia 12. I10 index dia 17. H index, I10 index ni pun kita nak tahu sebenarnya apa benda sebenarnya kan. Kalau kita nak tengok Dr. Rifai punya citation Google Scholar tahun 2021. 2021 ni tuan-tuan, baru masuk bulan yang ketiga. Tapi citation Dr. Rifai sudah pun 12 untuk tahun 2021. Hebat. Kita bersama dengan orang yang hebat pada petang ini. Tahun 2020, 153. Tahun 2019, 74. Tahun 2018, 142.
Tahun 2020 tengah COVID tu, masa tu dia tembak kau-kau punya. Banyak betul dapat attention dia. Okay. Kalau nak cerita pasal jurnal, pasal public, pasal proceeding, saya tak sebutlah kat sini. Itu kalau saya rujuk kepada dalam laman expert.uitm.my, Dr. Rifai, ada jurnal dia 42 dengan indeks dia 18 dan indeks 24. Proceeding dia ada 29, indeks dia ada 7 dan indeks dia 22. Ini saya tak tahulah dari ketepatan data, tapi insyaAllah kita harap ini data tepat kerana data ni ditarik daripada Prisma. Okey, itu Dr. Rifai. Banyak kan? Hebat kan? Itulah dia Dr. Rifai. KPP saya, tuan-tuan. Okey. Bukan nak berniaga, tapi dengan orang yang tepat, orang yang hebat pada petang ini. Baik. Seterusnya, TS Dr. Nurul Naduan. Ini kakak saya kat sini ni. Hebat juga orangnya. Kalau ikutkan dekat since 2016, citation dia 204. 204. Saya ni semenjak 2016 tak sampai 100 pun lagi. Okey, H-index dia 9, I-10 index dia 8. Dengan publication pada tahun 2020, 18 citation, 2019, 13 citation, 2018, 26 citation, 2017, 24 citation. Kalau ikutkan dekat expert.uitm.my, ada 72 journal dan 20 proceeding dan 6 chapter in book. Oh, banyak. Banyak, hebat sekali. Tak cerita lagi lah berkenaan dengan present paper, tak cerita lagi berkenaan dengan review, jadi speaker, external examiner untuk kedua-dua panel kita. Banyak sekali pengalaman mereka dan kita mengharapkan banyak input yang kita perolehi dan pelbagai persoalan yang bermain di fikiran tuan-tuan puan-puan hari ini bakal terjawab. Jadi anda boleh menggunakan medium yang ada, komunikasi kita melalui komen di Google Meet ini untuk bertanya sebarang persoalan berkenaan dengan penerbitan berimpak tinggi ini. Baik, Dr. Rifai sudahkah bersedia untuk soalan pertama daripada saya? Macam boleh, boleh. Macam baik-baik. Baik, saya pergi pada Dr. Rifai lah. Dr. Rifai sebab dia jauh nun di sana. Kita pergi pada Dr. Rifai terlebih dahulu. Baik. Boleh jemput lagi rakan-rakan yang lain untuk bersama-sama dengan kita di dalam Google Meet ini untuk meneruskan kemeriahan yang kita punya program pada petang ini. Baik. 2 jam kita bersama dan saya akan mulakan terlebih dahulu dengan Dr. Rifai. Dr. Rifai boleh cerita sikitlah bagaimana boleh start menulis ini. Start nak publish ni. Apa yang buatkan Dr. Rifai mula berjinak-jinak nak menulis? Jangan cakap lagi pasal high impact Dr. Rifai. Kita cerita pasal nak menulis dulu. High impact tu cerita kemudian. Sekejap lagi. Baik, silakan Dr. Rifai. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertamanya saya mengucapkan terima kasihlah kepada penganjur yang menjemput saya. Orang kata di sini pada hari ini, boleh dengar clear eh? Boleh dengar Izzy? Kau ada light? Okay, Farah eh? So kalau tanya dari segi mula ni, sebenarnya bila kita nak mula ni, sebenarnya saya pun bermula agak lambat sebenarnya. Kalau ikut saya bermula penulisan ni apabila saya menyertai UITM pada tahun 2008. Itu saya mula menyertai penulisan. Sebab kalau ikutnya pada peringkat pertama saya menyambung pengajian peringkat masters yang pertama itu bidang pendidikan, coursework. Saya tidak ada maknanya untuk orang kata apa, penulisan itu tidak diwajibkanlah sebab coursework. Kemudian apabila saya menyambung peringkat kedua, masa peringkat kedua dalam bidang matematik itu, maka ia adalah research. Jadi saya terpaksalah. Saya masih ingat kali pertama saya present paper pada tahun 2008 lah, bulan 12 rasanya, di Kuala Lumpur. Saya ingat conference yang dianjurkan oleh UPM lah. Pada peringkat itu memang ketar lutut jugalah. Sebab apa orang kata, kali pertama, lepas tu kita tengok barisan Mak Salehnya yang bertanya soalan tu rasa macam nak kena bunuh, rasa macam tu kan. Jadi memang kita agak gementar lah, tapi masa tu saya pergi dua orang lah dengan apa orang kata rakan saya Cik Fauzi juga FSKM di situ. Jadi hilanglah orang kata kegusarannya. Tapi maknanya itulah detik permulaannya. Tapi nak kata detik permulaan ni sebenarnya kita kena, we have to have the passion. Kita kena ada minat. Kita kena ada minat macam sebagaimana Cik Tamizi juga kan, masa peringkat awal nak cuba mohon FIGS datang bertanya saya macam mana nak buat apa semua, tapi end up-nya tak dapat FIG, tak apalah. Tapi kita ada experience, kita ada minat, keinginan kita di situ. Keinginan kita nak. Okay?
Cukup dah rasa intro Encik Dan Mizi. Boleh, itu permulaan yang menarik daripada Dr. Rifai. Mungkin Dr. Dunadua juga nak menambah bagaimana bermulanya menulis ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Saya juga mengucapkan ribuan terima kasih kepada penganjur kerana menjemput saya sebagai rakan panel kepada Dr. Rifai lah, dan yang saya hormati Dr. Rifai dan Tuan Moderator, okay, dan juga rakan-rakan pensyarah sekalian lah. Okay, menceritakan detik-detik permulaan terlibat dengan publication. Okay, saya terlibat saya menyertai UiTM Terengganu, okay, pada secara formal lah, okay, pada 2007, okay, bermula semester Januari 2007. Okay, masa tu memang tak diberi pendedahan lagi, okay, berkenaan publication. Cumanya mindset saya masa tu satunya memang nak confirm lah, okay, nak confirmation, nak pengesahan jawatan. Jadinya memang kena wajib menulis. Okay, dalam tahun 2007 tu memang tak start apa-apa lagi. And then dalam tahun 2008 saya start. Okay, saya start masa tu dengan menyertai bengkel lah masa tu, bengkel anjuran apa unit penulisan dan penerbitan masa tu dipanggil UPENA. Masa tu di terajui oleh Mr. G, Mr. Gopala sebagai penyelaras, kalau rakan-rakan yang seangkatan lah masih ingat kan. Okay. So masa tu Mr. G dia banyak kali buat dalam satu semester tu, saya boleh kata dalam 2-3 kali juga dia buat workshop penulisan, dan dia jemput seorang profesor daripada Universiti Putra Malaysia masa tu. Kita panggil prof tu Prof Kamaruzaman Yusof. Okay, sebab masa tu kita di UiTM Terengganu, terutamanya di branch, kita sangat kurang pendedahan berkenaan apa itu journal, apa itu berkenaan conference proceeding, apa itu scopus, apa itu WAS, lepas tu apa itu apa berindex, tak berindex. Masa tu memang kita tak dapat gambaran. Okay. Masa tahun 2007, saya ingat saya, memang masa tu kita di HCA di bawah kepimpinan Prof. Wan Dorishah masa tu, dia dah adakan International Academic Conference. Masa tu diwajibkan semua pensyarah untuk attend. So saya pun join juga masa tu. Tak silap saya 2007. Okay. Dan semua pensyarah diwajibkan join. Tapi masa tu bila saya join, memang tak faham apa-apa pun. Senior-senior kita present ni apa benda dia orang present kan. Memang tak faham. Okay. Tapi dalam hati tu memang nak kena menulis juga sebab untuk pengesahan jawatan tu. Okay. Jadinya bila Mr. G selalu buat program penulisan tu, memang saya join. Dan dulu kalau program Mr. G ni, bengkel tu memang dia betul-betul buat bengkel dan memang tulis masa tu. Okay, memang tulis masa tu. Dan bengkelnya mengambil masa 2-3 hari biasanya. So lagi lama bengkel tu memang saya suka. Lagi lama bengkel tu memang lagi saya suka. Dan start daripada bengkel tu lah, dan di bengkel tu lah memang saya belajar teknik-teknik menulis semua tu. And then sebab nak kena publish tu, so dia ajar macam mana nak cari conference apa semua yang berindeks. So start daripada situ saya cari conference berindeks. Masa tu saya jumpa IVIC. Okay, dalam tahun 2008 tu, bulan 11 2008 tu saya jumpa IVIC, International Visual Informatics Conference under UKM. Okay, IVIC tu publisher dia Springer. Tapi saya tak tahu. Memang baca website tu, tulis Springer apa semua tapi tak faham. Tak tahu apa benda Springer tu. Lepas tu memang saya tulis paper, setiap kali bengkel tu saya tulis paper sebab basis paper tu saya dah ada masa saya master dulu. Saya tamat master dulu, saya kena tulis satu paper. Tapi saya lepas habis je master tu, bila join UiTM, saya simpan je paper tu. Sedangkan masa tu bila saya join UiTM, supervisor saya, dia memang terus contact saya. Dia cakap, Nurul, ada paper tak? Kalau ada, bagi pada saya. Saya boleh polish, then kita submit ke conference ataupun journal. Tapi saya tak reply dia punya email tu. Saya senyap sebab saya tak faham, tak tahu kan. Lepas tu bila nak confirm tu, bila saya saya cari balik paper tu. Bila nak join bengkel kan, nak kena ada paper. Syarat dia nak join bengkel tu at least dah ada paper. Ok,
Okay, so saya pun cari balik paper tu. Konon tulis balik lah. Lepas tu saya upgrade saya punya prototype yang master-master dulu. Ha, saya revise part apa result tu dan part lain-lain introduction method semua tu saya revise lah ikut cara saya masa tu lah. Ingatkan top dah lah masa tu. Okay, sebab saya dah ada target conference saya masa tu nak pergi yang Ivy tu lah. Okay, then saya bagi paper tu pada supervisor saya. Bagi pada supervisor saya, okay, dia kata saya reply balik email dia yang setahun lepas tu. Oh, okay, okay. Lepas tu, okay, dia reply, ha, bagi pun paper, setahun dah minta kan. Ha, okay, tak apalah. Okay, lepas tu dia check, sekejap dia check. Satu hari je, dalam satu dua hari je saya ingat saya, dia check. Sebab dia memang dah otai lah maksudnya. Dia check tu, dia ubah habis semua introduction, method. Okay, dia ambil bahagian result sahaja. Ha, bila saya tengok paper tu memang saya terus insaf. Sebab rupanya kita kena tunjuk paper tu pada memang expert dalam bidang kita. Ha, pada sifu memang expert dalam bidang kita, so baru dia betul-betul tahu macam mana nak betulkan. Sebab paper tu dalam bengkel tu saya tunjuk juga pada Prof KJ tu, tapi yang dia komen cuma reference sahaja. Ha, dia jadi tak puas hati. Saya bagi pada supervisor saya tu, okay, bila dia reply balik tu, okay, dia dah betulkan semua. Yang dia tak ubah part tu lah. Lepas tu daripada situ saya belajar sebenarnya. Daripada paper tu memang saya belajar betul-betul. Memang saya faham betul macam mana nak buat paper. Ha, daripada paper tu sebenarnya. Lepas tu pergi IVIC. Okay, di situlah pengalaman pertama saya present di conference. Pergi IVIC tu lepas register. Masa register tu dah settle registration sebab masa tu UiTM semua yang bayar. Ha, yang tu memang best. Ha, mewah masa tu. Ha, ha. Masa tu memang best. Okay, UiTM cover perjalanan, penginapan, tidur di hotel apa, Equatorial Bangi tu. Haa, ke situ. Berapa malam situ sepanjang conference lah. Bajet dia bagi untuk sepanjang conference 3 hari tu. Dan bila saya pergi conference tu, memang saya jumpa expert-expert yang sama dengan bidang. Dan kebanyakan yang present tu semuanya yang tengah buat PhD. Haa, lagilah saya membara. Sebab lepas saya present, semua orang tanya, nak buat PhD ke? Paper PhD ke? Haa, macam tu. Ha, padahal saya dah tersengih-sengih. Aku baru nak confirm. Ha, macam tu. Ha, kan? Tapi masa tu memang membuka mata. Dan di situ juga saya jumpa expert-expert yang sama bidang. Yang mana masa saya PhD, saya contact balik dia orang. Ha, saya contact balik dia orang untuk check saya punya face-face yang diperlukan expert review dah dalam saya punya PhD tu. Baik, baik, baik. Itu permulaannya. Itu permulaannya lah. Dan permulaan itu dah bermula dengan Scopus. Ha, yes. Index, ya? Alhamdulillah. Permulaan tu dah bermula dengan index. Dan bila saya pergi conference tu, dapat lepas register terus dapat buku Spanger tu. Ah, ha, okay. Sebab dia jadi dia publish dalam Lecture Notes in Computer Science, LNCS. Dia punya proceeding tu dia terus keluar lah. Yes. Ya. Baik, Dr. kembali dengan Dr. Rifai. Tahun 2018 tu Dr. Rifai itu sudah memang berindeks ke ataupun belum dah? 2008. Sorry, 2008. Saya mula dengan conference biasa saja, conference yang kecil. Cuma sebab pada peringkat awalnya, yelah orang kata kita tak reti, kita test market dululah. Tapi bila tengok rupanya conference ni, satu benda yang berat lah pertanyaannya. Jadi daripada situ, kita orang kata mulalah melangkah sikit-sikit. Kalau nak cerita di peringkat awal tu, lihat S-Rack pun tak reti, S-Rack pun tak kenal. Kenapa S-Rack ni? Bila lama-lama, boleh lah kalau ikut rasa macam kalau tengok apa yang saya present kot dalam conference yang pertama tu, saya pun rasa nak tergelok gini. Rasa tak nak tunjuk pun pada student master saya. Jadi jadi nak kata lepas tu baru dah terlibat ni. Lepas habis tu kita jurnal, lepas habis conference tu saya mula menulis jurnal lah. Belajar menulis jurnal pun saya bermula dengan jurnal-jurnal kecil. Iaitu jurnal yang tak ada impact lah, Q4. Mula-mula jurnal tak ada Scopus. Lepas tu saya rasa macam rugi. Lepas tu kemudian ambil yang Scopus. Tapi Scopus pun still yang orang kata yang ranking bawah lah. Orang kata yang Q3 dan Q4. Saya bermula begitulah. Lepas tu bila sampai satu masa, saya rasa macam feedback yang diorang berikan ini, orang kata feedback dia macam tak bersungguh lah. Kita nak feedback sebenarnya sebab kita nak gunakan benda tu dalam kita punya research. Jadi feedback dia macam tak bersungguh. Contoh macam conference juga. Contohnya macam kalau kita pergi conference ni, biasanya kita kalau kita nak sedap nak dapatkan apa keinginan kita itu, kita kena pergi pada conference yang menjurus pada kita punya latar belakang. Contohnya macam saya
matematik, saya akan pergi kepada conference yang terus yang menjurus kepada matematik. Orang tetapi kalau orang kata bidang kita. Ya. Kalau nak senang orang kata macam orang pergi pada orang kata multidisciplinary conference kan, tapi sebenarnya feedback dia tak banyak di situ. Dia sebenarnya feedback yang banyak macam contohnya macam kita kalau dalam orang sains komputer apa semua dia panggil SKSM lah, simposium kebangsaan sains matematik di situ macam saya. Tapi walaupun begitu orang kata conference ini dia tidak diindeks oleh mana-mana scopus dan level dia kebangsaan, tetapi impact dia sangat besar di situ. Sebab tu kadang-kadang ada setengah benda kita baiki sikit, kita pergi level yang besar sikit, SKSM tu kita gunakan untuk mendapatkan feedback. Jadi saya bermula di situ lah. Lama-lama kita rasa macam bila kita menulis jurnal kecil ni, hantar je tengok, eh dapat je kata jurnal ni. Kadang-kadang huruf pun kita kesalahan eja tu pun dia tak, orang kata dia tak baiki. Maknanya kita rasa macam ada setengah jurnal tu dia tak review banyak lah. Jadi kalau kita keep on hantar, hantar je. Memang dia akan terima lah. Tapi kita tak akan tahu kita ni berada di tahap mana. Adakah kita memang dia berada di tahap Q4 ataupun kita sebenarnya berada di tahap Q2 ataupun kita sebenarnya berada di tahap Q1 penyelidikan kita. Itu sebenarnya kita sebenarnya nak dapat feedback dan sebenarnya kita boleh tahu dekat mana ranking kita. Di situlah lama-lama saya pun rasa macam orang kata hantar je dapat. Lepas tu saya berjumpa dengan supervisor lah. Kemudian saya mohon lah sebab supervisor saya biasa pada peringkat itu orang kata dia cuma dia menghantar pada jurnal yang Q3 lah Q2 gitu. Tak adalah Q1 gitu. Jadi saya kata saya nak hantar pada Q1. Kata kenapa? Saya kata sebab saya rasa kita pun, tapi kita kena confident lah. Kita kena confident dengan supervisor. Supervisor lagi confident, kita pun kena confident. Kita mempertahan, kata saya nak pergi pada Q1 lah. Dia kata kenapa? Sebab saya rasa benda yang kita bawa ni kata boleh pergi lebih atas, lebih level dia lebih tinggi. Dia kata kalau rasa macam tu buatlah. Itu yang sebenarnya yang lebih baik bagi seorang pelajar. Jadi kita pun tak apa, saya akan hantar. Just start daripada situ lah kita menghantar. Tapi menghantar ni bukan sekali sebenarnya. Hantar sekali kena tendang, hantar dua kena tendang, kita nak tengok kan. Lepas tu daripada feedback yang kita dapat itu, kalau yang jurnal-jurnal tinggi ni dia akan bagi komen panjang biasa. Satu muka, dua muka. Tapi nak ceritanya kalau yang ni biasanya kalau sehari dua kena tendang tu biasalah. Satu dua, satu hari dua hari. Tapi percayalah kalau satu hari dua hari ni hantar ni ataupun seminggu tu kena tendang, kita biasa berdoa lah. Seminggu tu kalau tendang tu reviewer tak baca pun. Dia editor je. Pilih-pilih-pilih baca thread tak bagus lah, tendang keluar. So macam itu yang berlaku. Kalau kena tendang dah biasa tu dah sampai ni. Sampai kat kaki tendang terus. Kalau jenis-jenis yang besar ni biasanya it takes time. Dia akan bagi kita at least 1 month untuk kita review. Kita sebagai reviewer pun kita tahu sebenarnya. Dia selalu cari kita, biasanya dia review, kita review tu pun dia akan bagi tempoh 1 bulan. Ada setengah jurnal pun dia bagi time frame 2 bulan pun ada. Biasanya lepas 2 bulan tu dia contact balik, kalau kita tak siap kita boleh bagi lagi lah. Cuma nak ceritanya kadang-kadang dia dua publication ini dia datang bersama dengan reviewing sebenarnya. Sebab kita kadang-kadang macam tak biasa reviewing. Tapi percayalah, kita hantar pada jurnal-jurnal tinggi ni kita menguji diri kita. Kita kena tendang pun tak apa, tak ada masalah kita kena tendang. Jangan berputus asa. Sebab apa? Nama kita ada dalam sistem database. Sistem dalam database apa tu, jurnal tersebut. Contohnya macam nama kita ni, kita ni sebab orang kata ahli akademik ni dia ada nombor-nombor khusus. Macam saya kalau AMC code dia 25K, saya tak ingat lah sebab dia bawah kategori numerical analysis. Dia ada coding dia 25K, 24K, dia ada nombor-nombor kita, spesifik bidang kita di situ. Okay, apabila kita mendaftar di situ, dia tahu kita kod bawah, kita berada di bawah kod-kod tersebut. Sampai satu masa, dia orang tak ada orang nak review, dia cari kita pula.
So tak apalah kita tak dapat impact, kita tak dapat impact jurnal, tapi kita dapat review impact jurnal. Sebab saya banyak macam tu. Kadang-kadang jurnal tu kita rasa macam kalau manusia tu kita boleh cakap lah kan, berasa hati sungguh lah, terguris. Kita hantar dia tendang, dia suruh kita review orang lain pula. Betul. Dia macam tak, macam pelik kan. Tapi ada dua tiga juga yang case macam, saya banyak case macam tu. Bila kita hantar dia tendang. Lepas tu lama tu dia cari kita, dia kata we believe you are an expert in this field. Dia pun suruh kita review. Okay tak apa, tapi kita bukanlah ada orang kata takde lah, orang kata no hard feeling, semua rasa terguling tu ada kot. Tapi maknanya tak adalah, kita professional lah, kita akan review dengan cara yang betul lah. So up to the standard yang dia kehendaki lah. Tapi makin lama dia akan memberi kepercayaan pada kita lah. So orang kata jangan, orang kata hantar satu kena tendang, hantar dua kena, tak apa, nama kita ada dalam database. So itu jangan berhenti, saya selalu nasihat jangan, tak apa, relax. Dan juga kadang-kadang dia bagi pada kita feedback yang sangat baik untuk kita lah. Okay, rasa macam ada benda kena ambil nanti Aziz. Itu permulaan yang bagus untuk perbincangan kita pada ini. Sebab kita dah mula masuk kepada high impact. Doktor, sebelum kita pergi lebih jauh, sebenarnya boleh doktor ringkaskan tak? Sebenarnya ada yang tanya saya ni, apa benda sebenarnya high impact ni doktor? Secara ringkas doktor. Dia high, dia kalau kita tanya pekat pertama, penting ke high impact ni? Itu soalan dia. Okey, bagus. Penting ke high impact ni, orang kata. Ada setengah jurnal sebenarnya, jurnal yang memang orang kata sangat bagus, dia tak ada impact pun. Dia tak kisah pun. Dia tak kisah pun impact scope, apa impact factor dia ke scoper segala tu, dia tak cara. Contohnya macam orang kata Harvard, Universiti Harvard pun ada satu jurnal-jurnal dia, dia memang tak ada apa-apa. Tapi cuba hantar 10 kali hantar rasa memang tak dapat lah kot. So macam tu. Tapi penting ke? Untuk kita ni orang kata penting tu, memang penting lah, sebab yang pertamanya visibility lah. Orang kata yang sebagaimana yang rektor kata apa tu, Melayu dia apa, visibility, keboleh nampakkan lah ke apa Mizi? Ketampakkan. Tak kerti lah, visibility satu. Itu yang penting. Kemudian bagi yang nak terus orang kata akademik ni, sebenarnya orang kata kita nak terus tu, satu lagi kena nampakkan. Lepas tu kita kena ada kita punya trademark dan branding lah, orang kata di bawah nama kita, spesifik bidang, orang kata kalau kita nak teruskan. So dunia ilmu ni orang kata bukan sekadar kita mengajar lah sebenarnya. Kita tidak sahaja mengajar sebenarnya, malahan ada juga dinyatakan kalau dalam dalam kitab tu, Pelita Penuntut tu, karya Zanuji tu ada, dia kata kan, dia kata apabila kita orang kata menuntut ilmu ni, bila kita menuntut ilmu dan mempunyai ilmu, kita kena jadi hamba pada ilmu. Jadi kitalah sebenarnya hamba pada ilmu ni, kita kena menurunkan ilmu, kita kena mengembangkan ilmu kita, kita tak boleh berputus asa. Jadi di situlah sebenarnya saya pegang pada kaedah itulah. Jadi kadang-kadang kita tanya tadi, impact ni untuk visibility dan juga untuk kenaikan pangkat lah sebenarnya. Yang utamanya bagi yang kita nampak pada kenaikan pangkat lah, tapi sebenarnya yang utamanya di situ, kita kena jadi hamba pada ilmu lah di situ. Pangkat itu datang kemudian, okay, macam tu lah. Betul. Baik, terima kasih Dr. Rifai. Baik, saya nak kembali kepada Dr. Nurul Naduan. High impact ni mestilah berindeks. Yeah. Jadi itu soalan saya. Dan adakah berindeks itu dikira high impact? Okay. Dua perkara yang saya rasa benda yang berbeza. Tapi ada timbul kekeliruan di situ. Sekejap indeks, sekejap high impact. So okay. Bagaimana Dr. Boleh jelaskan? Okay, kalau kita tengok dalam kita punya MyATP tu, dia ada kolom. Okay, tak silap saya, bahagian atas dia ada high impact journal. Okay, bawah tu baru berindex, kan, index journal. Okay, yang high impact tu kalau ikutkan dalam kategori kita punya MyATP lah, dia akan list yang kita record dalam Prisma tu kan. Okay, yang index Q1 was yang registered dalam DCR.
Okay. Journal citation report. So situ yang dia akan masuk high impact. So artikel kita kalau berjaya publish dalam Q1 dan recorded dalam JCR. JCR ni journal citation report yang under Clarivate Analytics lah. Under WAS kan. So dia akan masuk situ. Yang berindex, Scopus dan WAS, dia akan masuk yang kategori berindex. So maksudnya yang berimpact ini for sure lah dia adalah for index. For sure lah dia berindex. Tapi ya, kalau yang berindex itu belum tentu dia punya kalau dalam kategori my ATP tu lah. Kalau secara umumnya? Secara umumnya tu high impact dia sama macam yang betul yang Dr. Ivan cakap tadi tu. Ada setengah journal yang memang yang Dr. Ivan cakap tu lah, contohnya macam Harvard tu kan. Dia tak ada index mana-mana pun, tapi nak masuk situ 10 kali hantar pun belum tentu. So dia macam tu lah. Dia mungkin tapi, ada kelas dia tersendiri. Dia ada kelas dia tersendiri. Baik. Okey, Dr. Nur Nadwan. Payah ke sebenarnya nak publish dekat high impact ni? Kalau betul-betul high impact Q1 tu memang kena tanya Dr. Rifai lah. Okay. Sebab yang tu, okay, dia pemahaman. Kalau saya punya ni level lah rendah, memang rendah sangat pada Dr. Rifai sebenarnya. Okay. Betul doktor. Saya memang admire doktor. Doktor saya buat PhD. Doktor Ibain dia kayangan. Kayangan tak umur eh. Okey situ. Kalau saya yang label berindex lah kan. Sebab biasa kita sebut high impact. Okey bila kita buat workshop pun kita sebut strategizing high impact jenis. Tapi bila pergi banker tu dia akan cerita cara-cara untuk publish dalam Scopus. Sama je kan. Standard Scopus lah kan. Okay, saya pun label-label tu je lah sebenarnya. Okey, contohnya kalau Springer tu memang dia conference, tapi setiap kali saya join tu, saya join 2009, 2013, okey, 2019 IVIC tu, okey, memang komen dia tu memang panjang juga lah sebenarnya dapat. Dalam 3 page yang 2019 saya join tu pun walaupun dah doktor, komen 6 page kot bila print. Allahuakbar. Memang banyak. Mula-mula nangis. Tapi seronok bila baca-baca tu. Seronoklah sebab memang reviewer tu maksudnya dia baca paper kita. Okay. Lepas tu ada lagi saya pernah submit ke journal yang free. Memang dalam masa tu saya PhD, 3 page juga dia komen. 3-4 page jugalah dia komen. Tapi janganlah kita give up ke apa. Kita take positif lah. Kita maksudnya reviewer kita tu memang dalam bidang. Sebab tu dia komen panjang-panjang. So kita tackle lah satu-satu komen tu. Dan bila reviewer komen ni tak semestinya ada benda yang kita kena follow dia sedikit-sedikit. Kita boleh defend, justifikasi balik kenapa kita tak nak follow dia. Kan kita ada kita punya stand sendiri. Betul. Kenapa kita tak nak follow dia. Betul. Dr. Ibai, payah ke? Ikut pengalaman Dr. Ibai sendiri untuk Q2 ni. Payahlah. Cuma nampak macam dalam ni ada Mustafa Mahmat ni ke Tok Guru saya ni, Profesor Mustafa. Dalam apa, dalam keahlian korum ni ada nampak. Oh ya ke? Tak tahu okay. Dia punya kot ke ya ni. Nampak nama naik. Dengar Dr. Rifai. Promo betul ni Tok Guru saya ni. Terima kasih banyak-banyak ni. Orang yang banyak memberikan orang kata tunjuk ajar pada saya lah. Okay. Kembali pada, jadi deboh-boh ada situ. Okay, kembali pada persoalan Cik Damizi tadi kan. Persoalan susah tak? Susah, memang susah Cik Damizi. Serius lah. Sebab saya pernah ada pengalaman salah seorang student lah, student yang di bawah seliaan bersama lah Profesor Mustafa itu sebagai penyelia utama, saya penyelia kedua, tapi dia banyak tanya hal jurnal ni dengan saya. Okay, jurnalnya saya tak ingat dah, Optimization Method and Software Q1 Taylor and Francis penerbitan. Kita pernah dapat 4 kali feedback tu maknanya hantar sekali bagi komen, hantar sekali bagi komen, hantar sekali bagi komen. Tu nak ceritanya. Dan komen itu sehalus-halusnya, terutama kita bidang matematik ni ada bahagian theoretical review. Sampai kita dah pening kepala, kat mana salahnya theoretical review itu. Sentiasa ada, sentiasa. Akhirnya saya ingat
bila kita dah selalu baca sangat komen dia ni, kita pun suspect lah, rasa macam reviewer ni something orang daripada kita ada bidang kita lah, Al-Bali tu daripada Iraq di situ kan. Kita rasa macam dia yang bagi komen itu. Jadi saya pun pada student tu rasa macam kita sekat jarang je lah. So suruh dia email secara personal pada orang tu, tanya cakap, tulisan student daripada Jordan, dia email dalam bahasa Arab dia lah. Rupanya memang betul lah, pecah lubang memang tu lah. Jadi kita maknanya nak cerita ni sampai 4 kali. Empat kali hantar, kita macam dah give up dah. Almost yang itu hampir setahun setengah lah publication nak capai. Sebab dia bila dia, sekali dia tendang tu 3 bulan, sekali dia tendang 3 bulan, sekali dia tendang 3 bulan. So ambil masa lama. So setahun setengah. Tapi maknanya kita tak boleh berputus asa lah. Jadikan ia sebagai cabaran. Ini yang saya ceritakan yang student saya punya feedback lah. Yang saya sendiri pengalaman, saya ingat masa saya hantar dulu, saya hantar satu jurnal, saya hantar jurnal Q2, lepas tu dia bagi feedback. Dia bagi feedback, dia komen banyak lah. So dia tendang lah, dia tendang lah. Tendang lepas rasanya 3 bulan. Saya menanti juga lepas seminggu. Saya ingat Prof Mu ada kat situ. Saya hantar pada jurnal ni. Prof Mu kata nanti takut kena tendang. Saya kata memang kena tendang, biarlah. Lepas seminggu tak kena tendang. Kita expect after 1 week tu ia tendang lah. Memang kena tendang. Lepas tu tunggu sebulan. Sebulan tak kena tendang lagi, kata. Biar benar ni, kata kan. Tunggulah. Lepas tu, lepas 3 bulan baru kita dapat keputusan, maka keputusan yang dijangka lah, memang kita ditendang lah. Okay? Masa dia lebih lama sikit lah. Lama sikit lah. Tapi kita percayalah, kalau sebulan ataupun satu minggu tu memang di tangan editor sahaja. Kalau 3 bulan itu reviewer sudah baca dan ada komen. Komen panjang kita tahu. Jadi saya pun ambil komen ni, baca, saya teliti. Saya rasa macam inilah peluang saya, sebab bila dia komen tu dia akan nyata balik lah. If you are interested, maknanya hantar balik lah. Sebab ni dia tendang. Dia bukan orang kata, dia panggil apa dia, conditional reject. Conditional reject ni dia tendang, tapi dia suruh kita hantar balik, dia baiki, faham tak? Ya, suruh kita baiki balik, ada peluang lagi kan? Ini dia tendang. Tapi dia tendang, dia bagi komen. Jadi rasa ni peluang yang bagus. Jadi kita baiki komen tu. Kemudian saya move pada jurnal yang lebih atas lagi. Orang kata yang ranking lebih tinggi. Memberanikan diri. Biarlah kena tendang, tapi feedback dia bagus. Jadi saya move pada jurnal yang lebih tinggi. Jadi saya hantar pun mengambil masa selama 3 bulan jugalah. Lepas 3 bulan baru dapat. Lepas 3 bulan, lepas tu dapat keputusan, baiki sebulan. Lepas tu publish. Dan itu memanglah, itu yang firstnya memang agak terkejut jugalah, tidak dijangka sama sekali lah. Tapi dapat. Tapi ada faktor-faktor lah sebenarnya yang perlu kita tahu, macam ada kriteria-kriteria dia. Macam kalau kita nak hantar jurnal Q1 ni, dia kena ada macam orang kata unwritten law. Tapi kadang-kadang kita tak tahu kan. Tapi percayalah, tengoklah jurnal-jurnal Q1 ni. Bagi orang kata rakan-rakan yang ada kat sini, tengoklah jurnal Q1 tu, di penghujung dia memang acknowledgement. Tengok bahagian acknowledgement, jangan tengok bahagian lain lah jurnal Q1 ni. Tengok bahagian acknowledgementnya. Kebanyakannya dia orang kata backup by orang kata national grant. Contohnya macam setengahnya macam daripada US, dia ada acknowledgement fund daripada US, daripada China, macam China apa, national fund apa semua, macam kita Malaysia FRGF. Percayalah, dia orang ni sebab apa, dia tengok kita buat research ni, kita shock sendiri ke tak? Tu aku key dia, buat research shock sendiri kan, sebab tak ada apa-apa backup. Kalau ada backup dia degeran, bermakna benda itu something yang besar. Apatah lagi macam contohnya daripada dalam kita sendiri lah, Malaysia ni. Maknanya geran itu satu benda yang orang kata benda yang sangat besar yang kita dapat. Jadi bila kita ada acknowledgementnya di situ, maka dia akan memandang benda itu satu benda yang tinggilah levelnya. Jadi di situ sebenarnya. Dan bagi mereka-mereka yang ada sebenarnya, rakan-rakan kita yang ada di sini, kalau anda ada geran, tak kira lah FIGS ke, RESA ke, sebenarnya kita boleh nyatakan sebelah kaki kita tu, atas pagar tu, sudah berada dalam impact factor jurnal.
Impact Writer Journal tu kita sebenarnya dalam genggaman, nak genggam tak genggam lagi lah, tapi kita dah ada syarat yang tidak tertulis itu untuk membolehkan kita menghantar pada impact factornya. Kalau tak ada, jangan bermimpilah, maknanya dia akan tengok di situ. Dan ada setengah publication ini, dia check balik. Macam dia pergi balik kepada nombor geran kita tu, dia check. Biasa kita FIGS 2015 slash berapa nombor-nombor 7 ITM, dia akan check balik, betul tak dia kata benda-benda tu. Benda ni memang very serious. So kunci ni sebenarnya, kalau kita tak ada nama ni, memang it should be backup by geran lah. Tapi kalau kita memang dah ada nama, bubuh Google Scholar ada 4,000 penerbitan kat situ, memang kita saja kan. Macam apa, orang yang jumpa penawar SAR tu dia je, memang dia publish lah apa-apa, lepas ni pun memang orang terima lah, kita tak ada geran pun. Tapi peringkat kita memang macam tu, it should be backed by geran lah, research geran. Baik, maknanya apa-apa pun, sebab itulah kena usaha juga sekurang-kurangnya ada satu geran. Betul. Macam dunaduan lah, geran dia banyak. Dibai pun, ratus ribu data Dibai punya geran kan? Adalah, sikit-sikit. Kalau tak nak baca kat TV, itu rezeki adalah rezeki. Kadang-kadang kita bantu orang baru ni, sebagaimana Prof Mustafa dulu gitu lah, kata kita kena bantu orang baru, kawan-kawan kita macam tu lah, sebagaimana Prof Mus tu bantu saya lah. Bantu balik orang kan. Terima kasih. Kita bersama kita ada 70 lebih kurang dalam 74 orang. Boleh lagi share dan jemput kawan-kawan yang lain untuk bersama-sama kita dalam program strategi untuk penerbitan berimpak tinggi khas untuk sains dan teknologi. Oleh kerana pun kita tengok dalam senarai kawan-kawan kita ni, bukan sahaja SNT, okay? Social science pun ramai, dan sebab kalau lihatkan pada perkongsian kita, genre, okay, boleh diadaptasikan genre untuk kedua-dua bidang, sains teknologi dan juga sains sosial. So saya nak berbalik kepada Dr. Nurul. Dr. Nurul ni sekarang ni masih aktif menulis. Of course lah, koordinator RMU, walaupun busy dengan jawatan, tapi menulis tetap kena buat kan, KPI kan. So adakah Dr. Sekarang ni dah, sebab dah yalah, duduk pun sedap, jurnal pun dah banyak, adakah masih memilih ataupun tak apalah apa-apa geran jurnal pun memilih, conference pun sama memilih, macam mana? Okay. Saya nak tambah sikit sebenarnya yang Dr. Rivain cakap tadi pasal geran tu. Okay. Terima kasih Dr. Rivain menyentuh tentang geran tu. Okay. Saya setuju dengan doktor. Okay, memang sangat penting untuk di part acknowledgement tu dalam paper kita, kita tulis, kita acknowledge research grant mana yang kita dapat. Okay, itu menunjukkan, reviewer akan tengok, desk editorial pun akan tengok, menunjukkan yang research kita tu adalah, contohnya kalau kita ada FRGS, dia seiring dengan national agenda, international agenda. Sebab kalau kita nak buat FRGS, kita kena highlight national agenda, international agenda. Okay, so maksudnya research kita tu memang relevant. Okay, itu satu. And then dengan duit research grant tu juga, okay, kita tak akan timbul masalah untuk apa, dari segi publication fee. Sebab ramai juga kawan-kawan yang mengeluh lah, okay, kata apa, kita tak dapat support dari segi apa, yuran dan sebagainya. Tapi sebenarnya dia bermula dengan research grant. Kalau kita ada research grant, okay, satunya macam Dr. Rivain cakap tadilah, kita tak buat research tu syok sendiri. Kenapa kita tak syok sendiri? Sebab melalui research grant tu, research grant tu kita tu, proposal kita tu telah dinilai oleh panel-panel yang memang dalam bidang. So maksudnya research kita tu memang perlu dilakukan, perlu dijalankan. Okay, itu. Dan daripada duit research grant tu juga yang kita boleh guna untuk pergi conference, untuk bayar jurnal dan sebagainya, kalau jurnal tu memerlukan fee lah. Okay. Dan kalau kita tak ada pun, kita boleh cari jurnal-jurnal yang free. Tapi memang dia punya tu lagi kritis lah. Lagi kritikal lah kan, reviewers ni. Okay, berbalik kepada persoalan tadi. Memilih jurnal, memilih jurnal, memilih conference. Okay, saya memang memilih ikut bidang, berdasarkan bidang kita. Contohnya kalau conference, saya memang dah mark lah. Okay, every 2 years saya memang mark yang IVIC tu, International Visual Informatics Conference tu. Sebab di situ memang kita jumpa pakar-pakar, okay, peers, rakan-rakan researcher yang memang sama bidang dengan kita. Dan kita tahu
yang sama bidang dengan kita tu, apa research yang dia tengah buat, trend, trend research tu. Memang sangat penting untuk kita tahulah, itu yang penting supaya kita tak syok sendiri. Sebab kalau kita pergi conference yang multidisciplinary ni, memang susahlah, susah untuk kita jumpa expert yang betul-betul dalam bidang kita. Terutamanya kalau kita belum ada PhD, sangat penting untuk kita pergi conference yang memang betul-betul dalam bidang kita, sebab di situ, macam saya cakap tadi, kita akan jumpa sebenarnya expert yang dalam bidang kita, yang mana kita akan gunakan dia balik, contact dia semula, sama ada kita nak contact dia jadi supervisor ke, kalau yang belum ada kan, kalau yang ada supervisor, okay, sama ada kita nak guna dia dalam kita punya expert review method nanti, sebab dalam fasa-fasa kajian kita tu nanti akan ada part expert review. So kita akan contact dia balik. Ataupun dia nanti akan jadi panel kita masa Viva. Saya punya macam tu. Sebab salah seorang rakan yang present masa IV saya yang pertama tu, dia adalah panel penilai saya masa Viva. Prof daripada USM. Saya pun guna dia masa tu kan. Sama juga macam jurnal pun saya memang cari yang memang betul-betul dalam bidang. Dr. Ibai pula macam mana Dr. Ibai? Pemilihan jurnal ataupun conference untuk bidang Dr. Ibai sendiri? Saya biasa, saya kalau conference tu saya tak memilih sangat, tapi saya lebih suka kepada conference yang menjurus kepada bidang. Macam saya nyatakan tadi, macam saya matematik, saya akan menjurus pada bidang lah. Saya taklah berapa suka macam multidisciplinary tu. Saya lebih suka kepada bidang sebab macam Dr. Nurul kata tadilah, memang betul lah. Di situ kita dapat jumpa orang yang sama sealiran dengan kita. Contohnya macam kalau kita pergi conference yang spesifik bidang ni, contohnya saya pergi conference matematik. Dalam conference matematik tu dia dah bagi pula, ini bidang numerical, ini bidang algebra, ini bidang, dia ada spesifik bidang. Jadi dia membahagikan kita kena pada tempatnya, kena pada tempatnya. Jadi kita boleh bincangkan. Kalau macam multidisciplinary ni, dia biasa dia bagi orang kata layman's je kan, matematik-matematik semua kan. Tapi yang ni memang dia dah perincikan dengan halusnya. Jadi bila kita bercakap itu, kita akan bercakap dengan orang dalam bidang kita lah. Di situ juga kita boleh jumpa reviewer kita, orang kata untuk gerannya juga, untuk develop sama-sama orang kata dalam geran kita, reviewer, Viva pun macam tu kita boleh cari di situ pun semua kan, banyak. Tapi one thing memang saya tak memilih sangat lah, tapi saya memilih yang spesifik. Tapi journal itu biasanya saya akan cari daripada Elsevier lah. Biasanya saya lebih suka pada Elsevier. Elsevier ke apa? Takut salah sebut lah. Tapi saya biasa di situ lah. Kita memilih yang di situ lah. Biasanya sebab kita akan pilih sama ada Q2 ataupun Q1. Tapi kalau kita nyatakan orang kata Q1 ke Q2, bincangkan sebenarnya jurnal-jurnal ni, dia nature dia sentiasa berubah. Kadang-kadang tahun ni Q1, tahun depan Q2. Dan juga contoh jurnal yang saya tu, Applied Maths, AMC kan, Applied Maths and Computing, di situ kan. Dia ada spesifik bidang. Kalau bidang numerical, Q1. Kalau bidang apply, Q2. Dia ada dua pula kat situ. Bawah satu jenis yang sama, dia ada dua Q. Kalau kita ambil bidang apply maths tu, dia memang Q1. Contohnya. Tapi kalau bidang apply fizik pun boleh masuk bilang, tapi dia Q2. Nature dia tak sama di situ. So jangan kita kata macam, alah Q1. Ya? Q1 macam tahun ni Q1, kadang-kadang tahun depan turun Q2, lepas tu naik balik Q1, dia ada berubah macam tu. Tapi kita pilih, biasanya pilih yang Q1 dan Q2 lah. Dan juga tadi yang apa yang saya nyatakan, jadi tadi suka jugalah saya apa yang bab geran tadi, sebab saya melihat pattern yang berlaku di UiTM sebenarnya. Sebab kita ada banyak geran sebenarnya, kalau kita tengok FRGS pun ramai yang dapat. Tapi sayang sebab orang-orang yang ada geran ni tidak cuba untuk pergi pada Q1. Sebenarnya dia one thing, macam saya katalah, saya selalu nasihat, kaki dah ada satu, cuba yang atas. Sebab kita dah ada geran, kita cuba yang bawah, tak guna. Sebab kita memang kena pergi yang satu, Q1, yang atas-atas. Memang sayang sekali. Tapi kita tak boleh nak paksalah orang menulis untuk Q1 ni. Ada setengah orang kata, lambat, payah. Lepas tu ada satu lagi, orang kata contrary to many belief lah, orang kata Q1 ni kena bayar mahal. Tak, saya dua free je.
Orang kata, eh, bayarlah. Memanglah bayar mahal kalau kita opt untuk open access. Open access, tapi kalau kita close access, okay je, free je. Tapi kita percayalah close access ni kurang sikit orang kata keboleh nampakannya. Tapi close access ni biasa dia boleh login pada institutional login. Orang UiTM boleh tengok, orang UM boleh boleh tengok kan. Tapi rakyat biasa marhaim tak boleh nak tengok lah sebab dia tak melalui orang kata institutional. Tu orang kata kena bayar. Tak, free je pun. Tapi kesannya memang memanjang. Once kita dapat, citation kita akan naik. Bukan citation tu, orang akan cite. Lepas tu macam saya dari segi teori. Bila kita buat satu teori, jadi banyaklah macam ada student-student saya pun banyak modify daripada teori saya kan. Lepas tu ada orang luar pun yang ambil dan ada yang komen. In fact kalau nak ceritanya, sebenarnya jurnal yang saya publish Q1 tu dah ada pun orang komen, dia refute, dia kata theoretical proven tu ada tak kena, ada somewhere ada yang close up apa tu tak kena, dia kata. So ni yang betulnya, dia kata, dia dah refute. Okey, ya, tak ada masalah, kita tak bergaduh pun. Bila dia review, dia cite kita punya, naik satu citation kita. So itulah, tapi kita tak marah pun sebab ada nature orang, kerja dia review orang punya jurnal pun ada. Tapi percayalah, kalau kerja kita review orang punya jurnal, cepat dapat publish. Okey, cepat dapat publish, pergi pada jurnal yang sama, hantar balik review jurnal tu, kata tak betul pun semua kan, dia akan check balik, cepat lah dapat publish. Tapi tak kisahlah, orang kata oh ada salah sikit, tapi tak apalah, nak buat macam mana, kita dah dapat pun. Tapi citation dia keep going on, naik aje, sentiasa ada orang. Lepas tu one thing, bila kita dapat sekali je, tak payah banyak kali lah, orang kata impact factor jurnal Q1 ni, kita dapat sekali. Lepas tu, bila orang lain baiki kan, orang lain ambil kita punya formula, katakanlah saya teoretikal, saya buat satu formula dan orang lain ambil formula tu, dia fine tune. Lepas tu dia hantar pada jurnal. Orang jurnal tu tidak cari orang lain review. Dia akan cari manusia yang pertama yang, manusia pertama yang suggest teori itu. Dia akan tanya orang tu, manusia pertama yang buat teori itu. Siapa? Saya lah. Jadi saya banyak dapat. Tengok, dia hantar. Kenapa ni kata daripada langit mana ni jurnal ni? Lepas tu tengok. Oh, orang tu buat modification daripada kita punya formula. Faham. Jadi kita patutnya terima kasih lah pada dia. Dia mencari original source, orang yang mencipta awal dia. So gitu. Sebab itulah, kata kalau kita ada, citation kita akan naik. Lepas tu reviewer kita pun akan naik secara automatik. Dan juga kalau tak publish pun, kata sampai tu masa dia akan cari kita ke. Tak semua orang boleh review sebenarnya sampai itu masa. So dia akan cari kita orang bidang-bidang yang sama sebenarnya. So gitu. Jadi jangan jangan berputus asa lah di situ cluenya. Jadi yang ada geran tu agak sayang lah di situ. Sebab kalau kita pergi pada jurnal-jurnal yang biasa, sama rasa macam Dr. Nurul pun satu pandangan dengan saya kot rasanya. Memang rugilah. Baik. Tu maknanya betul lah sebenarnya orang kata nak, kalau high impact ni mahal kalau dia adalah open access. Ya, yeah, open access. Kalau dia close access ataupun orang kena subscribe, itu memang kadang-kadang murah dan ada event yang percuma. Betul eh? Ya. Yeah. Tu maknanya dia terpulang lah. Sebab tu dah kena dapatkan grant. Apa-apa pun nak publish ke high impact ni seboleh mungkin carilah grant. Yeah. Grant. Baik. Doktor, nak kembali kepada Dr. Nurul Nadwar. Orang katalah SNT ni, SNT ni banyak dan besar peluang sebenarnya nak publish dekat High Impact. Okey. Betul ke? Sebabnya betul ada ke? Juga orang-orang ni social science ni kata susah nak dapat untuk High Impact bagi dia orang. Kalau apa ni kalau untuk science technology ni senang, ada SBU, ada Science Direct, banyak benda. So, betul ke rumus ataupun stigma itu? Tu tak betul lah sebenarnya. Jawapannya tu memang tak betul. Kalau tak, memang tak akan ada lah jenis-jenis. Sebab kalau Tan Mizi cakap Science Direct tadi kan, Science Direct pun ada yang social science. Kan, memang ada yang social science. So sebenarnya peluang tu sama rata. Okay, cuma atas kita lah macam mana kita nak explore, nak
nak divide okay, research kita. Sebab ikutkan saya dulu asalnya, saya memang tak faham juga konsep tulis paper ni. Maksudnya, saya dulu faham masa mula-mula join banker tu lah, satu research ni satu paper je ke boleh buat? Saya duk faham macam tu. Jenuhlah nak buat research kalau macam tu. Saya faham macam tu. Memang saya tak faham lagi pada awalnya bila saya join bengkel apa bengkel-bengkel anjuran tak ni ke? Okey. Bengkel-bengkel anjuran Mr. Gopala dululah under UPNA dulu. And then yang ajar saya betul-betul bagi betul-betul faham ni adalah saya ingat lagi masa tu apa Dr. Hasyah. Dia yang terangkan pada saya sebab kami sama bidang, so dia terangkan. Okey, contohnya research macam ni, okey kita boleh keluar dengan mula-mulanya konsep paper dulu. Konsep paper kita apa? Literature review dululah. Okey, sebab dalam literature review sendiri pun dia ada banyak kita boleh identify research gap. Okey, ha so daripada situ sebenarnya. And then apa kita move kepada preliminary investigation. Okey, ha kita dah dapatkan maklumat daripada expert situ. So situ dah satu paper, dah dua paper kat situ. And then kita dah move ke design, kita dah move ke development. Then kita move ke apa? Evaluation. Ha, so satu research tu memang banyak boleh berkembang lah papernya tu. Dan sama sahaja peluangnya untuk social science pun. Kan kalau kita setiap bidang pun bila kita nak buat tu kita kena ada based on teori-teori kan? Betul, teori betul. Berbeza, beberapa teori. Tambah kalau PhD pun memang kena beberapa teori berbeza lah. Dan setiap teori tu, kalau saya, paper saya memang setiap teori tu saya buat paper. Ha, sebab saya contohnya saya dia boleh apps, lepas tu apps saya ni berpandukan kepada basis teori dia. So setiap teori tu saya kaitkan. So boleh jadi banyak paper lah di situ. So peluangnya tu sama saja, cuma kita sendiri dalam bidang kita kita kena tahu, kita kena tahu apa jenis signature jenis dalam bidang kita. Kita memang kena tahu. Memanglah memang wajib sebagai ahli sarjana, sebagai scholar, sebagai ahli akademik, kita kena ada niche area kita sendiri, bidang tujuan kita sendiri, dan bidang kita tu mungkin takkan sama dengan orang lain. Memang itu yang menjadikan uniqueness kita tu, sebab tu kita boleh buat research. Kalau sama dengan orang lain, dia tak jadi research. Baik, doktor sendiri ada pandangan berkenaan dengan peluang social science dan juga penama sains teknologi dalam penerbitan dalam high impact ni, doktor? Doktor Rifai. Dia sebenarnya sama je, sebenarnya tak ada pun apa yang tadi persoalan yang asal tu, sebenarnya dia sama je, tak ada orang kata senang susah, tak ada. Dia sebenarnya perkataan dia tepuk dada tanya selera lah sebenarnya tu. Kalau kita nak segi budaya lah kan, tapi sebenarnya itulah sebenarnya atas keinginan kita, dia sama je. Lepas tu macam apa yang Dr. Nurul Naduan kata itu, sebenarnya kita kena tahu bidang kita ni dekat mana sebenarnya keutamaan kita untuk mantajennya tanpa kita sedari. Sebenarnya saya tu peringkat awal tu saya tak tahu juga mana sebenarnya aku nak hantar ni sebenarnya. Dekat mana? Nak hantar dekat US ke? Nak hantar kat Sweden? Kita tak tahu mana kan? Jadi one thing kita buat, biasanya kita kena identify. Prosesnya senang je, saya buat senang je. Bila kita tulis thesis tu kadang-kadang kita balik pada reference. Reference kita banyak mana yang keluar daripada mana sumber sourcing reference kita. Lama-lama kalau kita tengok dia akan menjurus pada satu tempat. Satu tempat itulah, di situlah sebenarnya tempat kita. Ha, sebab kita pun mencari sumber daripada situ. Jadi di situlah kita seharusnya balik. Kita cari-cari jumpa ya, di situ. Jadi di situlah kita pun mula. Orang kata menghantar, orang kata inilah. Lepas tu untuk mula-mula hantar ni, dia sebenarnya kita kena pull bidang kita yang sama. Kita tahu sebenarnya bidang kita, apa yang kita perlu tuliskan. Orang kata nature kita punya jurnal, macam saya ada intro. Lepas tu ada orang kata theoretical proof. Yang penting theoretical proof tu ada empat bahagian. Orang kata convergence properties. Lepas tu orang kata angle properties. Kita dah tahu benda tu sepatutnya ada dalam tu kalau kita buat. Kita kena study nature dia lah. Kita kena tengok flow macam mana. Contohnya macam kalau kita nak represent result dalam bidang saya, kalau Q1 semua dia represent menggunakan performance profile do learn and more. Jadi kita kena ikutlah benda tu. Apa yang dibuat oleh orang-orang ni, cuma kita improve sikit. Mungkin kita masukkan analisis kita yang lebih banyak. Tapi jangan tinggalkan elemen-elemen penting. So kita kena
Nanti memang kita kena study lah, orang kata nature kita punya jurnal yang kita nak hantar itu. Jurnal tu di mana? Lepas tu satu lagi jurnal ni kalau kita nak nak tengok, kita tengok dia yang recent publication. Sebab kalau kita pergi pada laman web jurnal tu, dia ada recent publication tu, kita buka. Tengok ada tak bidang kita. Kalau ada bagus, kalau tak ada tu macam carilah yang ada. Sebab kadang-kadang jurnal ni nama jurnal matematik, bila kita hantar dia reject, dia tak baca pun, dia kata sadly dia kata your area of study is not of our interest or our background journal is not suitable, please orang kata hantar pada jurnal yang lain yang lebih sesuai. Jadi sebab tu benda tu kadang-kadang kita kena tengok recent publication, tengok dekat mana, oh ada bidang kita. Bila bidang kita ada di situ, contohnya saya nak bidang saya optimization, saya nak hantar pada jurnal A. Lepas tu saya pun check recent publication, bulan lepas ada orang hantar satu, ada di publish. Bermakna dia dah ada reviewer dalam bidang itu yang dah ready untuk orang kata review kertas kita lah. Jadi maknanya bidang tu memang diterima satu, jadi senang kita pun cari kat situ lah. Tapi maknanya kita ada trademark dia. Macam kalau bidang business, trademark dia jurnal apa? Ini, this is the journal. You are going for accountant, this is the journal. Kita kena tahu bidang kita lah. Tapi peluangnya, percayalah, peluangnya sama. Cuma ada keinginan, adalah. Kalau kita nak apa-apa pun, ialah macam tadilah Dr. Nurul kata kan, bila hantar reject sekali, bagi komen panjang. Kalau kita malas, kita tak hantar. Dah kan, kalau kita ada keinginan, kita baikilah walaupun teruk, kena lagi, tak apalah. Kita anggapkan benda tu dia bukan, orang kata apa, dia bukan tembak kita pun depan-depan kan. Dia cuma, dia komen dalam kertas tu. Kalau kita rasa komen dia tak betul, kita baikilah kan, betul. Sebab dulu kita baiki ataupun kita refute baliklah dengan our own justification. Sebab ingat saya, semua benda kita boleh justify. Suara dengar ni, ada masalah suara ke? Ke suara saya clear? Tidak clear. Beres, no problem. Clear saja, okay je. Sebab ingat saya dulu, masa saya mula-mula sekali mohon FIGS lah, geran. Saya mohon, saya tak dapat ni nak cerita geran, saya tak dapat geran FIGS. Tahu dekat mana saya sangkut? Saya sangkut dekat UiTM dalam. Dalam UiTM saya tersangkut. Bukan Terengganu. UiTM Terengganu saya tak sangkut, lepas. Di peringkat Shah Alam, faculty. Faculty bagi komen, ni. Banyaklah dia bagi komen, tak kena. Ni, jadi saya rasa saya betul. Memang saya rasa saya betul kan. Angkuhnya tak baik. Okay, riok-riok. Okay, rasa macam saya betul. Jadi saya komen balik. Masa tu saya komen pada RMU, rasa Mustafa Kamal. Saya forward email pada dia. Saya kata ini orang yang review paper ni, kata sudah tidak sesuai. Sebab apa yang cadangan yang dibagi telah digunakan oleh orang 10 tahun yang lalu. Sekarang ni melihat pada ni, ini adalah analisis yang benar. Lepas tu Prof. Mustafa Kamal masa tu jawablah, saya akan lihatlah. Dia kata benda tu, tapi senyap macam tu lah, tapi kita puas hati lah. Benda tak kena faculty kita juga buat misi. Tak siapa tau, jadi kita tak puas hati. Tapi nak ceritanya, seingat saya, geran itu saya ambil dan saya bagi pada Prof. Mustafa. Kata ambil lah Prof, kata saya dah kena reject. Jadi Prof. Mustafa mohon dan dapat di situ RM125,000. Saya ingat masa tu. RM125,000 FIGS di bawah Universiti Malaysia Terengganu. Jadi saya jadi co je lah, penyelidik bersama. Tapi tak apalah, okey je, dapat juga nama penyelidik bersama kan. Tapi nak ceritanya dalaman kita, tapi kita kena, orang kata, yelah, kita rasa benda yang kita buat tu dalam, kalau jurnal dia komen, kita balas balik, kita boleh jawab kan. Jawab je lah, bukan dia nak saman kita mahkamah pun. So macam tu lah. Okay, clear dah nampak suara tu. Okay. Okay, baik. Terima kasih Dr. Ribai. Okay, clear lah suara saya pun, clear Dr. Ribai eh? Clear. Tapi tadi macam lebih baik ke? Okay. Macam ada double sikit. Tak tahulah tu, tak apa. Okay, seterusnya kita nak beri peluang kepada anda. Kita sudah pun bersiaran selama 1 jam di Google Meet ini untuk program pada petang ini. Kalau nak tanyakan sebarang soalan, boleh terus tulis di komen dekat kita punya Google Meet ini. InsyaAllah saya akan bacakan komen-komen ini.
kita akan bersyarah insyaAllah dalam tempoh masa lebih kurang 45 minit lagi. Nak lama lagi ke? Baik, kita terus kepada persoalan-persoalan yang tak ditanyakan lah berkenaan dengan meningkatkan kita punya keyakinan untuk kita menerbitkan penerbitan berimpak tinggi ni. So biasanya apakah cabaran yang dihadapi Dr. Nurul? Okay, cabaran. Utamalah cabaran utama. Okey, bermula masa saya mula-mula tulis dululah. Okey, awal 2008 masa tu belum ada PhD. Okey, saya start menulis belajar tu 2008, 2009. Okey, 2010 saya dapat publish. Saya join dua conference berindeks masa tu, ICSIM, satu ICSIM under IEEE, anjuran UTP. Yang kedua KMICE, indeks dalam WAS, anjuran UUM. So 2010, mula dengan 2009 Springer tu. Okey, cabaran masa tu sebelum PhD lah, okey, adalah kita punya seperti yang kita sedia maklum lah, memang ramai pun rakan-rakan kita yang mengeluh perkara yang sama lah, iaitu kita punya jam pengajaran. Masalah dari segi masa sebenarnya. Yang yang sebenarnya apa, lebih banyaklah berbanding dengan rakan-rakan kita di universiti yang lain. Okey, cuma masa tu tidak pun diwajibkan kepada kita untuk menulis dan publish dalam penerbitan berindeks ni. Tapi atas passion, atas kita sendiri sebenarnya. Kalau tanya saya kenapa saya tulis juga walaupun tidak diwajibkan masa tu, tapi sebab saya sendiri yang nak merasa, saya sendiri yang nak join conference yang berindeks, kita atas kita sendiri. Memang passion tu dia datang sendiri lepas kita join workshop apa semua tu, dan kita jumpa sifu-sifu yang dalam bidang kita, kita jumpa peers yang dalam bidang kita. So memang atas kita sendiri sebenarnya kita passion nak menulis tu. So cabaran tu dia tetap ada, okey, utamanya dari segi masalah, dari segi masa kalau masa tu lah. Okay, dengan anak kecilnya. Okay, saya masa tu baru dapat baby. Saya ingat lagi masa saya pergi IVIC tu, saya bawa anak saya umur 3 bulan. Saya pergi sekali. Bawa dia pergi hotel dan saya bawa mak saya sekali dan rakan aku otor saya sekali lah. Kita orang drive masa tu dan mak saya teman lah. Okay. Masa tu baby saya masa tu 3 bulan baru. Okay. Dan lepas tu kita memang bila kita nak, dia sebenarnya atas kita sebenarnya. Kalau kita nak, memang kita akan cari masa, kita sendiri akan create masa untuk kita buat. Walaupun apa cabaran yang datang sekalipun, cabaran memang akan sentiasa ada. Sebab kadang-kadang kita mencari alasan, kita ni banyak lah termasuk saya lah kadang-kadang, kita mencari alasan untuk kita memaafkan diri kita sendiri. Contohnya macam, aku tak boleh nak buat lah sebab aku banyak sangat jam mengajar. Okay, jadinya kita akan berada di takut yang sama dan kita tengok je kawan-kawan yang lain. Okey, berjaya publish Scopus, berjaya publish WAS, berjaya publish Q1. Saya sampai sekarang pun saya masih lagi ralat sebab saya tak cukup-cukup push lagi diri saya untuk saya pergi kepada high impact journal tu. Sebab kita sendiri tahu kita tak cuba ke arah tu. Kalau kita cuba, so laluan tu akan ada. InsyaAllah lah, Allah akan buka laluan tu kalau kita sendiri set mind yang memang kita memang nak cuba, nak tulis, nak menulis dan nak submit. Okay, pertama sekali yang saya submit ke Scopus Journal lah masa tu tahun 2011. Okay, sebab kenapa saya situ? Sebab saya sendiri set masa tu saya nak publish satu paper Scopus, okay, sebelum saya start PhD. Sebab saya dah plan masa PhD nanti saya nak cite paper saya yang Scopus tu. Dan masa PhD tu saya nak defend sebab masa tu kita bila PhD kita boleh kita senang nak confident lah, maksudnya masa kita defend proposal maksudnya kita dah ada paper yang Scopus. Okay, maksudnya kita dah buat preliminary study dulu. So maksudnya bila kita masuk PhD, insyaAllah akan smooth lah sebab kita dah ada preliminary study yang dah berindeks Scopus tu, kita dah ada. So masa tahun 2011 tu, itu jurnal pertama saya yang dalam Scopus. Berasaskan kepada research saya yang saya publish dalam Springer 2009, IEEE 2010 tu. So berasaskan kepada situ, saya memang set masa tu. Dan masa tu memang saya tak ada research grant lagi, tapi masa tu saya rebel je. Saya guna je duit saya sendiri dulu untuk publish dalam Scopus Journal sebab saya memang nak cuba juga masa tu. Nak try juga sebab masa tu ramai orang
menggunakan nama Prof KJ tu lah. Saya tak tahu perlu ke saya sebut kat sini kan, sebab masa tu ramai orang sebab masa tu masa talk yang Mr. Gopala tu, okey, prof tu dia cakap kalau publish paper letak nama dia, so akan mudah publish. So ramailah kawan-kawan kita yang letak nama dia. Tapi saya masa tu saya seralat. Saya bincang dengan Dr. Hasya pun bagi kita letak nama dia, sebab dia fakulti lain. Dia fakulti forestry. So, saya jadi tak boleh. Sebab saya punya affiliation tu, okey, bidang ni kita bidang tak sama, tak selari. So saya tanya supervisor saya, saya bagi paper tu pada supervisor saya. Lepas tu supervisor saya check, lepas tu dan berjaya publish Scopus Journal. Dan saya tak merujuk kepada Prof. KJ tu pun. Okay, lepas tu supervisor saya cakap, ha, kita orang biasa pun boleh sebenarnya publish dalam kan jurnal Scopus, tak perlu pun nak letak nama siapa-siapa. Dan saya pun baik baliklah, memanglah sebabnya bila kita publish paper, dia bukan tengok nama, dia tengok content paper kita tu. Yang dia review adalah content paper content kita tu. Ha. Walaupun kadang-kadang orang cakap nama juga, ada jugalah. Ha, ada juga, ada juga. Dia punya kan memainkan peranan tu. Tapi content tapi itu lebih. Tapi content tu sebenarnya yang lebih utama sebenarnya. Dan masa tu saya memang rebel je, saya guna duit sendiri. Sebab start 2011 tu memang UiTM dah tak cover. Tapi sebab niat kita tu memang kita nak juga publish dalam Scopus tu, nak try juga kan. Berapa tak boleh, nak try jugalah. Okay, so cabaran tu biasalah, memang ada lah dengan anak kecil apa semua masa tu, dengan pregnant apa semua masa tu. Ha, memang ada, cabaran tu tak ada dari segi masa, dari segi kerja-kerja harian kita ni lah. Tapi sebab mindset kita, kita nak. Itu memang kita boleh buat sebenarnya, insyaAllah. Dan Allah akan bantu kita lah untuk buka laluan kita untuk sampai ke arah tu. Dan Alhamdulillah, okay, masa tu tahun 2011 tu berjaya publish. Lepas tu hujung tahun tu, saya masa tu publish dalam bulan 7 2011 yang Scopus tu. And then dekat hujung tahun 2011 tu, Mr. Gopala dia minta nama, siapa yang berjaya publish Scopus dalam tahun tu 2011 tu, sila bagi nama dekat dia, dia akan hantar ke Shah Alam. Shah Alam nak bagi anugerah jurnal berimpak tinggi. Ha, saya pun hari terakhir Mr. G duk email selalu-selalu kan, dia kan style email selalu-selalu minta. Saya tak bagi, saya buat tak tahu je. Lepas tu hari terakhir tu, dia kata hari terakhir yang dia minta tu dah tarikh tutup dah, baru saya bagi. Saya bagi nama saya, saya bagi link jurnal apa semua tu lah. Lepas tu Alhamdulillah terpilih paper saya 10 terbaik tu untuk dapat anugerah. Ha, untuk dapat apa? Anugerah insentif jurnal berimpak tinggi. So dapat masa tu Shah Alam bagi 1,000 dan ada beberapa nama lain lah daripada UiTM Terengganu yang dapat juga masa tu. 1,000 masa tu Haa, 1,000. So dapat balik bayaran jurnal tu. Cukup-cukup dapat balik. Alhamdulillah. So bila tanya pasal cabaran tu, satunya passion, niat kita lah sebenarnya. Sebenarnya niat kita, sebab kebanyakannya bila saya tulis paper tu, mula-mula saya memang redor je guna duit sendiri kalau untuk paper yang tak dapat grant. And then, tapi Alhamdulillah lepas tu ada je yang dapat, contohnya dapatlah insentif ke, dapatlah yang apa, baru tahun lepas, 2 tahun lepas tu yang Inka buat tu, pay to publish tu, dapat balik, memang dapat je. So, kebanyakan jenis saya tak ada pun saya bayar duit sendiri sebenarnya. Memang selepas tu akan boleh claim balik. Adalah macam-macam caranya. So, mula-mula memang niat kita lah dan passion kita, dan kita tahu kita sebagai ahli akademik, memang dalam gaji kita tu, ha, memang kita kena menulis. Bukan sekadar mengajar sajalah maksudnya. Memang kita kena buat research dan menulis. Ha. Okay. Ha, dia level tinggi lagi dari perkayangan. Selur lah Mizi, tak apa dengar, tak clear. Oh, ya ke? Itu suara saya? Dah. Okay. Apa nama ni, kalau tadi Dr. Nurul dah cerita berkenaan cabaran dia di kalau nak untuk Scopus yang berindeks lah. Kalau Dr. Ibai dah terima sebut tadi pun cabaran dia ada ni. Tapi bagaimana Dr. Ibai mengambil cabaran ni untuk apa nama ni, menjadikan dia sebagai apa panggil, pemangkin lah untuk terus menulis di paper-paper apa nama ni yang berimpak tinggi ni, Dr. Ibai? Dia tahu nak kata macam mana sih, cuma ada keinginan, ada, kita kena ada passion, itulah keywords dia, passion. Keywords dia passion, sebab kalau kita ada passion tu, gunung datang pun kita boleh tolak gunung tu sebenarnya. Cuma kadang-kadang ialah kita ni macam, contohnya macam kita workout geran.
dia proses tu buat geran ni masa kita workout yang payah. Masa kita workout tu kita tak ada dapat apa-apa pun sebenarnya. Ada ke pengecualian jam? Tak ada rasanya kan. Bila kita boleh geran tu baru masuk kira. Tapi tak ada. Ini sebenarnya yang seharusnya kita lihat. Sebenarnya kadang-kadang kita orang kata kita tak paksalah. Nak kata paksa pun lebih kurang cerita gitulah. Kita orang kata menggalakkan pencara-pencara yang baru ni untuk dapatkan geran. Tapi masa proses yang dapat, yang keperitannya di situ, tak ada orang tengok pun. Kita tak bagi pun orang kata loading ke pengurangan loading ke nak tu apa semua kan. Once bila dapat pun tak ada pun kesan apa-apa kan. Kita cuma masuk dalam ATP je lah. Tapi jam kerja tu sama je kena buat pula tu kan. Jadi sebenarnya benda-benda macam ni seharusnya kita lihatlah daripada peringkat orang kata development of the grant itself. Lepas tu peringkat permohonan. Kadang-kadang yang menjadi tawar hati ni bila kita mohon, kita dah bekerja keras kan untuk mohon, lepas tu kita mohon. Bila kita mohon kita tak dapat. Kita tak dapat apa-apa pun sebenarnya. Kalau kita lihat di situ kan, entah management tahu tak kita mohon? Kot tahu kot, kot tak tahu. Kalau tak tahu lagi kan. Proses tu, tak apa tu ia memerlukan orang kata keinginan kita lah. Memang ia menjadi satu cabaran. Sebab tu kadang-kadang baik kita ada team lah, kita ada team yang ramai. Rasa dalam hari ni, dalam 88 ni ada rasa tiga orang bekas student saya bersama dengan Prof. Mustafa. Kalau Mizi tengok situ ada kot Dr. Nurul Aini kot daripada Segamat tu. Daripada Segamat. Okay. Di Segamat ni nak ceritanya. Okay. Dr. Nurul Aini pun dengan saya ada. Saya ada geran. Dia nama pertama, saya pesyarah pembimbing geran resa. Maknanya kena ada keinginan di situ. Sebab ingat saya Dr. Nur Aini tu datang bagi tahu email, mai datang bincang, kata nak mohon resa. Tak okey lah, good for you. Sebab kita kena ada keinginan. Payah tu memanglah payah. Tapi gitu, kalau tidak kita orang kata kita terpana dengan apa, kita terpana dengan kerja-kerja yang orang kata jadi AJK tu, jadi AJK ni. Tapi kadang-kadang kita lupa sebenarnya ada setengah benda kan. Kita lupa orang kata macam sambung belajar, kita tak boleh nak paksa orang. Tapi the best thing adalah kita kena sambung. Kita duduk dalam bidang akademik ni kita kena naik. Cabaran memang sangat banyak tapi itulah, percayalah. Kita kena overcome. Kalau nak tanya saya, bab cabaran ni banyak. Saya buat PhD pun tak ada beasiswa sebenarnya. Tak ada beasiswa. 3 tahun saya buat, saya JOT. Tak ada beasiswa pun. Siang malam, hari tak bagi pun beasiswa pada saya masa tu. Jadi saya ingat masa tu Prof. Mustafa pun kata pada saya, nak tunggu UITM ke nak tunggu dia. Dia tekan dia pension kan, tak boleh dia supervisor. Betul lah kan. Jadi saya kata tak apalah, saya ikut Prof lah. Jadi saya pun sambung tanpa beasiswa. Tapi masa tu saya ingat mengajar saya, loading saya 18. 18 macam biasa. Kalau tanya geng kuala Terengganu, tahulah cabaran ni apa. Kadang-kadang dekat bilik tu lepas kelas pukul 8, pukul 10, pukul 10 tu keluar kelas, kita tidur je. Kat bawah meja tu kita tidur je. Sebab kita ngantuk, sebab malam kita buat kerja, pukul 3 kita bangun, pukul semua kan. Cabaran dia di situ dululah, sekarang ni taklah macam itu. Orang kata village, orang kata sekarang ni relax sikit. Cuma kita perlu membimbing pula orang kata pesyarah-pesyarah baru, kita mengembangkan ilmu. Cabarannya di situlah. Cabarannya sekarang ni kita bimbing pula orang baru. Bimbing orang baru dengan geran yang baru. Sebagaimana Cik Tamizi datang jumpa saya lah untuk dapatkan geran. Saya beritahu macam mana, macam ni. Tapi end result tak dapat juga Cik Tamizi. Itu pengalaman kan? Itu pengalaman dia ada. Tapi maknanya good experience untuk Cik Tamizi sendiri. Sebab ada keinginan untuk datang. Sebab payah nak cari orang. Datang jumpa tu kata, saya nak cuba mohon geran, nak boleh tak bimbing? Boleh, tak ada masalah. Tapi kita takkan nak cover. Kau ramai yang mohon geran, saya nak bimbing. Tak ada. Tapi kena ada inisiatif daripada orang itu sendiri untuk datang. Benda tu yang payahnya. Benda tu macam sambung belajar juga dah Cik Tamizi dah. Ada orang paksa dah tanya. Kita tanya, kita tanya moderator pula. Kita tanya. Ada orang paksa tu kan. So macam tu lah. Cabaran sentiasa ada. Cabarannya mungkin dulu tak sama dengan sekarang kan. So jurnal pun dia sentiasa evolve. Mungkin dulu orang kata apa tu, analisis dia sampai setakat ni 1, 2, 3 kan. Sekarang ni dah berbeza.
zaman dah dah jadi lain. Jadi mungkin 1, 2, 3 tu masih ada, ditambah dengan 4 dan 5 cabarannya pun ada. Lepas tu mungkin sini ada orang akan tanyalah soalan yang utama. Saya pun pernah ditanya soalan, kalau kita nak hantar jurnal sebenarnya, kita nak ikut dah format. Sebab kena reject, kena baiki pula format sebenarnya. Format ni tak tahan sebenarnya. Hantar jurnal A format lain, jurnal B format lain, jurnal C format lain. Perlu ke bang? Itu salah satu cabaran yang hantar jurnal ni, formatting. So, persoalan dia, kita nak ikut format ke kita tak nak ikut format? Itu soalan dia. Dia macam mana Cik Namizi? Betul lah. Ikut pengalaman saya pun pernah hantar jurnal. Dah, saya dah betul dah format dia tu. Kan? Masih lagi tak kena kan? Tapi ada juga jurnal yang agak mahal lah. Saya pernah pengalaman jurnal sampai RM2,500. Dia memang tak kisah berkenaan dengan format tersebut. Rupa-rupanya tengok dia dah publish. Oh, cantik. Oh, dia dah termasuk dengan upah agaknya. Ubah buat layout dan sebagainya. Pun ada begitu ya, Dr. Rifai? Ya, ada. Sebab ada juga persyarah jatuh jumpa saya. Dia kata, leceh lah dia kata. Kita hantar jurnal A ni, kita format-format, hantar jurnal A reject. Tak apalah, kita kata tak apa. Hantar jurnal B format lain. Dia kata kena ikut dah format. Saya tak tahu, kena ikut dah format. kalau saya jawab macam ni je. Saya kata macam ni, saya dulu pun, dulu saya ikutlah format. Tapi lately lah, biasanya kita tak ikut mana format. Bukan kita tak ikut format, kita ikut Cik Nawizi. Kita hantar dalam words je. Ada setengah jurnal, dia tak sesuai, dia akan bounce balik. Dia kata, maknanya dia nak terima. Dia kata, but your journal is not according to our format. So we need you to format. Kita format lah semula, hantar balik journal yang sama. Ada setengah journal, dia baik tau. Dia nak bagi, dia cara hal format. Kita hantar, dia hantar ke reviewer. Kita tunggulah. Reviewer hantar, nanti reviewer hantar komen. Itu depend pada masing-masing. Ada pandangan yang kata ikut format, tapi kadang-kadang ikut format ni letih lah. Saya banyak saya ambil kes, saya dah ikut format, saya hantar dulu. Kalau dia nak kita, dia akan bounce balik, dia suruh kita format balik. Kita format, dia tak reject. Dia kata format tak betul. Betulkah format boleh? Okey, betul lah, boleh lah kan. Ada setengah macam tu, ada setengah dia tak kisah. Dia continue dengan review. Tak apa, sebab reviewer kadang-kadang dia tak kisah buat format. Dia nak isi je. Betul. So itu depend lah atas masing-masing. Tak betul. Betul. Kadang-kadang sebabnya format ataupun template ni menyebabkan sakit hati. Dia pada hati tu hantar tu langsung. Tapi jurnal betul. Jurnal memang macam tu. Tapi jangan buat macam tu untuk conference. Conference memang kena follow format. Conference tak boleh. Conference kena follow format. Jurnal tak apa. Conference kena follow format eh. Kita ramai kita dalam kita punya jimit ini, dalam bersama kita ni. Kalau ada yang nak bertanya terus, boleh on mic bertanya direct kepada Dr. Rifai ataupun Dr. Nurul Adwan. Tak kisah berkaitan dengan pengalaman ataupun mungkin berkaitan juga dengan penerbitan ataupun mungkin KPI penerbitan juga ke ataupun apa-apa yang berkaitan dengan RMU, boleh juga tanya direct kepada Dr. Nurul. Kalau ada sekarang, setakat ni ada ke nak tanya? Baik-baik. Tak ada menanya setakat ni. Ada boleh tanya? Ya, Dayah. Okey, silakan Pak Dayah, silakan. Okay, Assalamualaikum. Terima kasih Dr. Nurul, Dr. Rifai. Saya nak tanya, tadi Dr. Rifai kata pasal RMU ataupun Dr. Nurul. Dekat acknowledgement, kita letak acknowledge grant yang kita dapat lah. Ya. Yeah. Tak doktor buat, grant tu dah tamat. Tapi kita masih baru nak publish ke... Tak apa, tak ada masalah. Grant tu tamat, kita masih boleh... Jangan tempoh lama. Contohnya maknanya sekarang ni kita nak publish 20, grant kita tamat 2010, tak nak lah after 10 years. Oh, lama sangat tu 10 tahun. Janganlah lama sangat, maknanya setahun dua. Boleh lagi lah. Sebab saya pun, jurnal saya 2015, ada satu yang Q1 tu 2015, acknowledgementnya untuk grant tu pada tahun 2013 sebab kita hantar 2014. Okay. Maknanya kita, grant tu tamat 2013 rasanya, lepas tu saya hantar 2014, lepas tu proses orang kata reviewing tu lama juga, so dia publish 2015, tak apa. Okay. Tapi dia akan lama lah. 2010 dah 2020 tak boleh lah. Tak boleh saya tu, dia kata ni lama ni dia kata. Okay. Terima kasih Doktor. Okay. Itu saja soalan daripada Kak Dayah, itu saja. Itu saja, terima kasih. Okay, ada lagi soalan lain?
yang nak bertanya kepada Dr. Rifai ataupun Dr. Nurul, ada lagi soalan? Tak ada eh? Okey, kata ada mungkin saya boleh pergi soalan yang ini, soalan saya terakhir lah ni. Mungkin Dr. Nurul lah, strategi lah Dr. Nurul. Bagaimana nak berjaya dalam publish score first ke, high impact ke, yang pentingnya berjaya publish. Okey, yang pentingnya berjaya publish. Okey, satunya kita kena set, siap-siap lah. Okey, kalau saya biasanya saya akan buat, contohnya untuk this year, saya memang dah siap tulis last year lagi. Saya memang dah cari masa untuk tulis last year lagi. Ha, macam tu biasanya. Sebab journal ni memang dia tak kira lah sebenarnya kita submit ke conference ke ataupun ke journal ke, dia akan mengambil masa. Okay. Paling lama, paling cepat pun 6 bulan. Ataupun kita sendiri memang, kita sendiri memang kena tahu apa journal, apa signature journal dalam bidang kita lah, dalam bidang kita. So kita kena, kita sendiri kena tahu. Kita sendiri kena explore lah. Satunya signature journal dalam bidang kita tu, niche area yang betul-betul kena dengan bidang kita tu. Then journal tu publish berapa kali setahun. Okay. Then kita try dulu submit. Kita tengok berapa tempoh lama masa yang diambil untuk review. So lama-lama kita dah biasa dengan journal tu. So kita tahu senang lah untuk kita submit dan untuk kita set masa bila kita nak tulis. Okay. So strateginya tu macam mana pun memanglah kita akan sentiasa je memberi alasan yang kita apa loading, marking dan sebagainya. Tapi sampai bila kita nak bagi alasan tu, sedangkan kita tengok orang-orang kawan-kawan kita yang lain boleh je tulis. Kan? So kita sendiri untuk masa, kita sendiri yang kena cari masa. Kita sendiri, memang kita sendiri yang kena cari masa. Kalau kita sendiri yang kena kontrol masa. Sebab kalau kita biar masa yang yang kontrol kita, memang kita akan follow hari-hari dan hari tu akan habis, habis, habis. Setahun habis dan kita tak publish. Okay. Strateginya, satunya memang kita sendiri kena cari masa dan kita sendiri jangan memberi alasan untuk kita memaafkan diri kita untuk kita tak tulis lah. Ha, sebenarnya. Okay. Strategi. Itu strategi. Dan satunya jurnal-jurnal dalam bidang kita tu memang kita kena tahulah dan kita kena tahu regularly dia publish bila. Kita kena explore. Kalau kita nak tanya dia pun tak apa, kita explore je dalam website dia tu, dia akan bagi tahu berapa lama tempoh review yang dia ambil. Kan, kita sendiri check jurnal tu betul ke index corpus, betul ke index source, berapa site score dia, berapa impact factor dia. Kita sendiri yang kena check. Memang kita sendiri yang check. Kalau kita cari tak jumpa, kita email je, tanya je dia punya editor tu, memang dia akan entertain. Memang dia akan reply balik. Baik. InsyaAllah. Okay. Dato' Dato' Rifai? Ya, 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 ya. Okay. Okay, Dato' Rifai. Dato' Rifai mungkin boleh share tips lah. Apa nama ni, share dek, apa ni, publish dekat High Impact ni. Dia yeah. Okay, saya akan bagi dua lah benda ni. Sebenarnya, kita bagi orang yang baru dan bagi orang yang lama lah sebenarnya. Dia, kalau kita nak pergi pada impact journal ni, you have to have publications. Kita kena ada publication. Sebab kadang-kadang editor ni, dia akan check. Dia akan check bawah nama kita. Tengok macam kita hantar contoh journal impact factor, nama kita, lepas tu dia akan check. Sebab saya pernah dapat feedback ni, email dulu, saya ingat nama dekat awal saya berhantar lah. Dia kata macam publication itu tidak cukup untuk level saya untuk hantar ke journal impact factor. Tak ada, tak banyak masa tu, tapi tak apalah, kita akan continue lah kan. Kita continue, maknanya kita kena ada publication dulu sikit. Orang kata it doesn't mean that kita terus, orang kata start, kita terus pada pergi high impact. Tak, kita tak macam tu. Mulalah orang kata 1, 2, 3 jurnal ke dengan jurnal-jurnal yang bawah yang visible. Maksudnya yang visible ni yang boleh dilihat dalam Google Scholar. Yang boleh dilihat dalam Google Scholar, yang orang boleh cari kan, tak apalah. Orang kata kadang-kadang merit rendah lah benda tu, tapi merit rendah tapi benda tu boleh dicapai oleh orang kadang-kadang. Okay, jadi benda ni lah kita kena ada. Bila editor pun, bila kita hantar for the first time, kita tak pernah hantar kan. Bila kita hantar, dia akan check juga ni mamat mana ni yang hantar ni, tak pernah ni, budak ingus mana ni yang hantar ni jurnal ni. Dia akan tengok. Dia akan tengok. Tapi bila sampai kita dah ada banyak publication, dia pun tengok. Oh, mamat ni ada, dia kata publication sikit-sikit. Cuba tak apalah, boleh
Orang kata lepas dah tapi sampai kap pertama ni, tapi sampai kap pertama pun tak ada. Nak hantar impact vector jenis tapi maknanya tak ada langsung publication lain. Tak kena. So maknanya itulah maknanya kalau nasihat saya pada orang-orang yang lama tu memang dah ada banyak dah impact vector. Memang dah ada banyak jenis biasa. So cubalah impact vector jenis tapi berdasarkan kepada permohonan geran lah. Dan bagi pesyarah-pesyarah baru, pesyarah barulah, pesyarah baru dia ada dua pesyarah baru ni, ada yang ada PhD, ada yang tak ada PhD. Bagi pesyarah yang baru masuk dengan PhD yang kurang daripada 5 tahun kan? Tak, Cik Najib tak kurang daripada 5 tahun. Okey, mohonlah geran resa tu. Ha, sebab chances dia sangat tinggi untuk dapat. Dapat geran resa tu nanti you boleh buat publication, orang kata Q1. Bukan itu saja publication. You boleh orang kata ambil student PhD, student masters untuk dibimbing. Ah, di situ sebenarnya bila ada tu memang automatic merit kita akan naik. So macam tu. Nak ceritanya. Jadi bagi orang yang baru ni yang tak ada PhD tu, kita berharaplah perjalanan masih jauh. Mohonlah PhD tu sebab ialah adakan orang kata kita nak mengajar, orang kata daripada umur kita muda sampai kita pencen kan. Kadang-kadang student kita pun orang kata ada PhD juga. Student kita dah sambung masa, sambung PhD kita dengar. Which is good sebenarnya sebab kita pun menyumbang kepada dia, tapi takkan kita masih lagi di bangkat masters kan. So sambunglah. Lepas tu UiTM pun ada geran-geran yang kita boleh mohon. Cuti kan banyak. Jadi ruangnya memang sangat banyak. Tapi nak ceritanya untuk tembus pada high impact journal ni, you have to have a publication. Okay. Orang kata yang visible, maknanya dalam Google Scholar ke yang bawah-bawah tu, lepas baru kita pergi. Saya pun tak, orang kata bukan kerja, orang kata pergi kerja jurnal Q1 dulu, tak. Bawah-bawah dulu sikit, lepas tu cukup, enough, this is enough. Maknanya lepas orang kata 3-4 tu cukup lah, kita cuba atas. Baru kita boleh tahu ranking kita. So macam itulah nasihat saya. Okay, ada soalan? Baik. Okey, Dr. Nurul, mungkin sebelum kita berakhir, mungkin Dr. Nurul boleh bagi pandangan doktor lah tentang KPI penerbitan yang dibentangkan oleh TNC hari itu berkenaan dengan apa KPI pensyarah. Baru-baru ini kan dibentangkan. Masa town hall tu. Okey, yang sesi town hall tu, okey, dia bentangkan berdasarkan kepada perkeliling daripada TNC lah. Yang dikeluarkan sebelum tu lagi, sebelum dia buat town hall tu, dia dah keluarkan keliling tu dulu kan. Tapi daripada keliling tu, saya fikirlah, dan bila daripada soalan-soalan yang saya dapat daripada kawan-kawan ni, ramai lagi yang sebenarnya tak faham, dan selepas daripada town hall tu pun, ada yang mungkin kurang faham juga sebenarnya. Okay, bila kita tengok table yang dia bagi tu kan, dia buat apa, satu jurnal berindeks, dan dua lain-lain penerbitan. Dia ada dua kolom kan? Okay. Satu jurnal berindeks, dua lain-lain penerbitan. Bila kalau kita tengok untuk 45 dengan 52, dia sama kan? 45 dengan 52. Okay. Satu jurnal berindeks, dua lain-lain penerbitan. Okay. Satu jurnal berindeks ni memang wajib berindeks. Memang wajib berindeks sama ada Scopus, WAS. Okay. Dan era tu berdasarkan kepada jawapan daripada town hall tu, dia cakap bergantung kepada PTJ masing-masing. Nak masuk ke tak dalam berindeks tu. Okey. Tidak firm lah dari segi era tu. Yang tu bergantung kepada PTJ masing-masing. Nak terima ke tak era tu. Macam mana? Sebab yang sebetulnya WAS dengan Scopus lah. Scopus dengan WAS. Okey. Yang tu berindeks memang wajib. Tak boleh direplace dengan mana-mana kesetaraan. Okey. Saya fikir yang dua ni, lain-lain penerbitan ni, kalau kita tengok dekat kolom tu, table, kita tengok balik table yang berkeliling tu, di tepi dia tu ditulis ada kesetaraan Myra. Dan bawah table tu dia list kesetaraan Myra tu. Contohnya satu jurnal berindeks okay, sama dengan tiga jurnal MySight. Betul. Satu jurnal berindeks sama dengan enam proceeding berindeks. Yang saya ingat lah, satu jurnal berindeks sama dengan 11 others publication. Others publication. 11 eh? Sebelas. Contoh others publication tu adalah non-index journal, artikel yang kita publish dalam bulletin yang ada ISBN lah. Okay. Yang tu contoh
untuk others publication. Newsletter? Okay. Newsletter. Tapi make sure memang betul-betul sebuah publication lah. Okay. Dan di situ sebenarnya bila disebut kesetaraan, kita bukan maksudnya kita boleh pilih mana-mana satu my site. Okay. Satu proceeding. Kita edit macam tu sebenarnya. Okay. Dia sebenarnya satu tu ni kan. Dan ni kita dah lepas satu. Satu ni. Okay. Nampak yang jari kata nuri. Nak cenderung semangat dengan jari ni. Satu ni sebenarnya sebab sebelum tu saya pun salah faham juga. Tapi saya dapat confirmation daripada Prof. Nuri Tawati. Okay. Satu yang ini sebenarnya dia mewakili. Contohnya kalau kita pilih nak tulis dalam journal my site. So kita kena publish tiga my site baru boleh sama dengan satu. Okay. Faham tak? Faham. Contohnya kita pilih, tapi kita boleh mix sebenarnya. Contohnya kita pilih untuk publish dalam proceeding berindeks, tapi kita kena publish dalam 6 proceeding berindeks baru sama dengan satu. Jadinya, last kali Prof. Nurita Wati tu dia cakap, senang-senangnya you publish 3 berindeks lah. Capai lah. So maksudnya keseluruhannya memang kita kena publish 3 artikel jurnal berindeks sebenarnya. Untuk tu. Nak tak nak maknanya nak. Walaupun yang kali tadi Myra apa ni? Yang tu kesetaraan saja, kesetaraan. Kalau kita dah publish berjaya publish 3 my site, okey. So kita berjaya penuhi satu KPI untuk lain-lain penerbitan tu. Satu baru. Tak dikira lagi yang bersamaan dengan satu. Yang satu lagi tu. Tak dikira lagi. Gitu. Ramai faham. Sebab tu di tepi dia ada perkataan kesetaraan Myra. Lain-lain penerbitan adalah merujuk kepada kesetaraan Myra kan, dia cakap macam tu kan. Itu maksud dia sebenarnya. Baik. Dah lama tak kita dengar perkataan index by era. Era sebenarnya ada je. Era sebenarnya ada je, tapi untuk bidang macam saya lah, saya tak go for era. Saya tak pasti kalau social science mereka go for era. Mungkin lah, mungkin. Tapi sebab memang ada jenis yang kan? Berindex era ni. Era ni by Australian kan. Tapi dia memang ada dia punya database jugalah. Dan database dia bila saya check hari tu pun, dia terkebelakang, 2 tahun terkebelakang. Kalau kita nak check jurnal yang 2020, memang kita tak pasti sama ada dia masih lagi era ataupun tak. Dia akan ada yang 2018. Macam tu. Baik. Baik, Dr. Rifai, kita berada di penghujung sebenarnya. Kita boleh minta Dr. Rifai buat wrap up lah untuk memberikan kata-kata semangat, kata-kata inspirasi kepada rakan-rakan kita yang lain untuk terus berusaha untuk menulis. Yang dah biasa dengan Scopus, dah biasa dengan berindeks ini, naik ke tahap Q pula. Q3, Q4, Q3, Q2 dan seterusnya yang paling agung pula. Yang tu dia, mungkin Dr. Rifai boleh bagi kata-kata inspirasi. Lepas tu kita minta Dr. Nuru untuk buat call dia ni, repot untuk dia punya part. Silakan Dr. Rifai. Dia, sebenarnya tadilah saya senang je. Passion, ada keinginan. Kalau ada keinginan memang kita akan buat lah, macam tanya saya sendiri sebenarnya. Kalau mentadbir ni saya tak pun minat, dah kurang minat. Tiba-tiba jadi kepiti. Tapi kalau buat research tu sukalah kan nanti. Tapi benda ni sebenarnya ialah orang kata kena ada minat, kita kena buat. Dan orang kata passion, kena ada minat. Lepas tu saya ingat dulu pun, saya ingat kata-kata ni lah, Profesor Mustafa pada saya tu, saya ingat lagi macam masa mula saya jumpa dia dululah. Saya tanya, kata sambung belajar ni macam mana kita nak habiskan cepat kan? Macam mana kita nak habiskan cepat tau? Cepat, dia kata senang je, dia kata. Kita ingat ke jawapan promo-promo ada situ tu? Bukan. Kita ingat jawapan dia, study aja kata ke? Dia kata semayang ajak banyak-banyak, minta pada Allah lah. Dia kata itu je, dia kata minta. Kalau dia bagi pada kita, dia bagilah. Tapi nak ceritanya, saya pun pernah alami benda yang sama masa saya belajar performance profile dulu MO tu. 3 bulan, sebulan saya tersangkut guys, duduk baca ulang paper yang sama sebab tak faham kan. Tak boleh nak faham. Tanya Profesor Leon Wahjun di UPM pun, dia suruh baca jurnal tu, kita tak faham macam mana nak. Tak boleh nak buat kan, pergi jumpa Prof apa semua. Nah, so Prof pun kata, Prof kata masa tu tak silap,
Dia kata dia pun jarang sebab benda tu benda baru kan. Jadi Prof kata dia jarang pakai benda tu. Tapi oleh kerana saya nak, saya kena ada keinginan lah. Jadi dah tersangkut sebulan. Saya ingat masa tu tak dapat kan. Macam nak mengalah, nak give up lah masa PhD tu. Jadi apa yang saya buat, nasihat dia Prof, mungkin kau lupa ke. Prof Mustafa kata, lupa benda Prof? Lupa semayang ajak. Dia kata, ha? Lupa semayang ajak. Dia kata. Jadi lepas tu saya bangun dan saya semayang. Ayah mohon, memang kata taklah mohon sekali sebab Allah ni dia Maha Pemurah kan, dia kadang-kadang nak uji kat kita sekali dua tu dia tak bagi, dia tak buka lagi kan. Jadi sampai masa lepas seminggu tu saya pun balik semula pada jurnal tu dan saya tengok, ya Allah ya Tuhan aku, memang benda tu sangat mudah, rasa macam sebelum ni dah tahu lama tapi tak dapat kat situ, ada hijab punya di situ lah, jadi terbuka benda tu. Tapi nak ceritanya. Dan masa saya sambung belajar juga, saya orang kata tak lupalah bersemayang hajat, bersama minta untuk dipermudahkan lah. Maknanya kalau lepas semayang Jumaat itu kan, semayang sunat, semayang hajat dulu apa semua kan, jangan kita balik tergesa-gesa balik. Lepas semayang Jumaat balik, buat apa nak kasih dok, semayanglah hajat dulu, minta. Orang kata semayang hajat boleh buat, orang kata tak boleh bangun malam, kita buat lepas semayang Zuhur kan. Lepas Jumaat semayang Zuhur, kita semayang hajat, mohon untuk dipermudahkan, kita tak akan rasa terbeban lah. Sebab benda tu sebab kita nak buat. Saya pun masa saya buat tu, anak saya, masa saya buat PhD tu anak saya 5 orang. Anak saya 5, sekarang 6. Anak saya 5. Jadi Jumaat dan Sabtu memang saya tak buat. Saya tak buat langsung, saya akan spend untuk anak saya pergi, orang kata jalan-jalan, makan angin ke, makan keluar ke, memang saya tak buat lah macam tu. Tapi bila hari yang tu, kita akan buat. Contoh macam hari Khamis. Hari Khamis masa tu saya selalu balik lewat lah pukul 6, pukul 5.30 dan tengok kata kosong. Kadang-kadang tengok kampus, oh kosong lah kampus, kita je seorang. Tapi kita kena ada keinginan, kita nak buat macam tu. Orang kata. Dan ada juga setengah rakan-rakan kita, kadang-kadang bila kita tanya dah habis PhD tu kan, orang kata what's next bila kita habis PhD. Bila kita habis PhD tu sebenarnya kita dah jadi hamba pada ilmu. Itulah masa saya kata tadi, kita kena bimbing pula rakan-rakan yang baru, rakan-rakan sekuliah dengan kita, rakan-rakan pensyarah kita, kita kena bimbing mereka, orang kata bagi mereka, orang kata positive impact supaya dia orang sambung, bimbing mereka, ambil mereka, kita sebagai supervisor ambil mereka dan juga student-student kita yang final year student tu, bimbing mereka, guru mereka untuk naik ke peringkat PhD. Okay? Sebab saya pun ada seorang student tu, dua-dua orang student daripada final year project dengan saya, lepas tu buat master dengan saya, sekarang ni insyaAllah rasa tahun ni akan akan sambung untuk peringkat PhD lah dua orang. Tapi kita ambil daripada situ lah. Maknanya kita orang kata jangan putus asa. Jangan putus asa. Maknanya kita habis tu kita kena, orang kata sentiasa bergerak. Kita kena ada keinginan, passion. Kalau tanya saya dah habis dah. Habis lah, kata tak nak dah lah kan. Macam tu lah. But ada juga saya mendengar pandangan ada rakan-rakan kita yang dah ada PhD tu, dia macam kata kenapa kau tak supervise student, rugilah. Tapi saya tak boleh nak kata benda ni sebab ada nature faculty yang Syalam tak berikan, macam accounting dia tak berikan, dia orang nak tapi tak berikan pelajar saya ingat. Tapi macam saya FSKM bagi pelajar, tapi orang kata okey dah ada pelajar. Sangat okey, tapi kena ingat cabarannya, nanti kena pergi KL, pembedangan pelajar, UiTM tak sponsor, tak biaya kalau tak ada geran, pergi sendiri, your own expenses. Orang kata, oh sedap lah dia. Cabaran juga ya. Ini kita tanya rektor lah, bisik sikit. sebab ada pandangan yang kata macam tu, tak nak lah, tak nak apa, dia buat PhD untuk dia saja, tak boleh lah, tak kena lah sebab pandangan kita, bila kita dah ada, kita kena kembangkan ilmu kita itu pada orang yang lain. Dan cabarannya, contohnya nak ambil student lah. Macam saya kata dia, ada faculty tak bagi, ada faculty bagi. Orang kata, oh, sedap dia faculty bagi, masuk je student. Jangan kata macam tu. Nanti pergi KS seorang-seorang, naik flight pun seorang-seorang, UiTM tak sponsor sebab tak ada geran. Lagi sedih. Itu cabaran dia. So, sentiasa ada cabaran. Tapi kalau kita nak, memang kita akan buat. So itulah rasanya. Aku tak ada Dr. Nurul. Baik. Terima kasih Dr. Rifai. Last sekali Dr. Nurul.
memberi kata-kata akhir. Okey. Rasa sama juga macam Dr. Ibrahim. Maksudnya okay, sebagai kita kena fahamlah kita adalah ahli akademik. Okey, yang tu memang kita kena faham. So, tugas-tugas kita yang semua yang terkandung dalam ATP tu adalah tugas-tugas kita. Maksudnya sebagai ahli akademik, kita bukan sahaja mengajar, tapi tugas kita juga adalah kita perlu menghasilkan ilmu baru. Okey. Macam mana nak hasilkan ilmu baru? Ilmu baru tu mesti terhasil daripada research. Macam mana nak buat research? Kita kena apply grant. Okay. So memang usaha-usaha ke arah tu memang kena ada. Dan kita secara automatiknya, okay, bila kita dah jadi pensyarah ni, okay, jadi ahli akademik ni, secara automatiknya memang kita kena ada passion ke arah tu sebenarnya. Ke arah passion untuk menghasilkan ilmu baru melalui penyelidikan dan menyampaikan ilmu tu melalui publication. Publication. Satu passion lah. Bila ada passion ni, datanglah cabaran macam mana pun, kita sendiri akan create masa untuk buat juga. Okay. Macam saya sendiri, saya tak ada pun buat waktu Jumaat, Sabtu ke weekend pun tak buat pun. Okay. Balik petang pun sama macam Dr. Ibrahim juga. Okay. Kita dah 5:30 ke 6 tu sampai rumah tu memang dah tak tengok dah lah. Malam apa semua kan memang kita hal family pula. Sama juga weekend pun kadang-kadang je lah saya buat kalau memang tak ada apa sangat nak buat. Okay. Tak ada pun tak ada apa sangat. Tapi sebab memang kita mencari masa untuk buat. So kita kena create masa untuk tu lah. Okay. Then yang kedua pentingnya kita kena ada sifu sebenarnya. Yang kita kena ada sifu ni sebenarnya saya belajar daripada Profesor Madya Dr. Azmi. Masa dia present PhD talk tahun 2011. Dia cakap kita ni terutamanya kita masa tu pensyarah baru lah. So memang kita kena ada sifu lah untuk kita yang sama bidang dengan kita. Memang penting yang sama bidang dengan kita. Okay. Itulah selain daripada saya pegang beberapa kata-kata lah sebenarnya. Terutamanya bila kita nak kalau kita tulis paper, okay, chances untuk tidak diterima apa semua tu kita boleh lagi terima secara rasional kadang-kadang kan. Kalau untuk yang berindeks corpus biasa ni lah, kalau high impact tu memang lebih lagi perasaannya tu kan. Kecil hati, mana ada. Tapi nak kecil hati dengan siapa sebenarnya. Okay, then tapi bila macam Dr. Ibrahim cakap kita apply grant tak dapat, saya pun alami perkara-perkara tu. Okay, bertahun-tahun sebenarnya saya apply FRGS memang tak dapat. Sampailah sekali tahun 2019, saya apply under universiti yang saya buat PhD. Saya apply under UUM. Okay. Dua FRGS biasa saya apply. Memang saya totally tulis proposal tu. Sebelum PhD, selepas PhD, 3 tahun saya apply tak dapat. Tahun 2019, saya nekat sebab saya nak research tu berjalan juga. Sebab saya nak tengok betul ke saya tak dapat ni memang sebab research tu memang tak relevan. Saya nak try. Marah. Saya nak try juga. Betul ke? Sebab saya tengok kawan-kawan saya di universiti yang lain, research yang dalam bidang yang sama dapat ke? Geram nampaknya. Geram. Okay, saya apply. Saya test market. Saya apply yang dari UUM. Dapat terus. Memang dapat. Dua dapat. And then saya apply racer pun saya apply. Racer tu saya tak layak. Sebabnya dia nak bawah tahun. Dan kita tak pernah jadi ketua untuk mana-mana grant. Okay, saya guna nama kawan saya di UUM. Dia ada PhD tapi dia tak pernah jadi ketua mana-mana grant. Okay, dapat. Itu 3 dapat masa tu. Itu yang marahnya ni, UITM tak dapat. Marah doktor. Kelihatan sama sama doktor juga pun. Bila dia marah sangat last kali, tiga dah tengah dapat sekarang. Saya nak tengok juga, betul ke saya tak dapat ni sebab memang research kita tu kan, yang tak kena. Tapi bila kita universiti lain, ambil universiti lain, dapat pun sebenarnya. Okay. So maksudnya tu ada beberapa kata-kata lah yang saya pegang sebenarnya tu. Satunya contoh, we do the best, Allah do the rest. Allah do the rest. So kita tahu untuk satu-satu kerja tu lah, contohnya kita nak apply Q1 ke ataupun kita nak tulis untuk Q1 ke. Kalau macam saya sendiri, saya sendiri pun saya faham, saya tahu kedudukan saya tak betul-betul push diri saya untuk ke Q1 tu, walaupun saya ada research grant apa semua ni kan. Tapi saya bila saya dengar talk Dr. Ibrahim tu, memang saya kena push jugalah. Ni saya untuk Q1 kan. Okay. Dan untuk yang jenis-jenis lain tu lah, bila kita maksudnya memang kita kena kita sendiri, we do the best, Allah do the rest. Kita tahu part mana yang kita do the best dan part mana yang kita
buat sekadar ala kadar dan kita tak dapat. Ha, agaknya macam tu. Kita tak cukup push diri kita lagi lah, maksudnya kita sendiri yang tak buka yang tak buka jalan rezeki tu supaya rezeki tu berpihak kepada kita. Kita tak sendiri tak berusaha ke arah untuk kita mendapat rezeki tu sebab kita sendiri tak sampai tahap tu. Okay, mesti kita nak buat macam mana rezeki tu berpihak kepada kita. Baik. Itulah antara yang kata-kata yang saya pegang lah. Dan satu lagi, orang berjaya mencari jawapan, orang yang gagal mencari alasan. Itu antara jugalah. Yang sepihak. Tambah sikit hijab ya, Mizi. Impact factor jenis ni, Q1 ni, boleh satu je, yang boleh satu tu payah. Tapi bila boleh satu tu, kita ada nama. Lepas tu insyaAllah, peluang tu adalah untuk yang Q1 yang lain. Tapi nak boleh satu tu, rintangan satu tu. Bila dapat satu tu, insyaAllah, memang kita dah ada nama kat situ. Dan yang pentingnya, citation tu akan naik. Orang akan cite memang tinggi. Sebab saya pun, jurnal saya 2012 tu, masih ada citation sampai ke sekarang. 2012 dah kena ikut. Masih ada citation daripada apa penulis-penulis lain. Tu maksud. Boleh satu je. Tapi citation itu yang akan menaikkan kita punya index. Citation index tu. Okay. Sama pengalaman dengan Dr. Nuru. UITM yang tak bagi tak. Jurnal lain bagi. Itulah. Itulah di sebalik kejayaan itu mesti ada dia punya liku dirinya apa ni jatuh bangun je betul eh. Ya. Yeah. Alhamdulillah kita telah pun apa dia kata? Tak ada dah. Ya, dah. Beres. Kan ada soalan, tak ada dah. Okay. Jadi kalau bagi lagi memang tak cukup masa kita untuk bersama orang petang ni. Alhamdulillah kita pun selesai sama-sama mendengar perkongsian hebat daripada dua pensyarah kanan kita. Dr. Rifai yang berada di Kuala Terengganu dan TS Dr. Nur Naduan Aziz, kedua-dua individu yang hebat yang telah membuktikan pencapaian masing-masing dan ini akan terus menjadi ikutan kita semua terutama kepada pesara-pesara baru. Okay. Dan kita sejajar dengan KPI terkini untuk tahun 2021 ini, maka seharusnya kita sebagai pesara mengolak langkah mempelajari teknik untuk menghasilkan sebuah karya akademik yang lebih berimpak tinggi. Ikut naik tangga lah ya, start dengan berindeks, corpus, lepas tu pergi kepada apa ni, Q4, Q3 dan sebagainya. Kalau naik ke Q1 terus, mustahil ke? Tak mustahil kata Rifai eh? Tengoklah, kita pun dah nak kata pun tak boleh. Allah yang maha, Allah yang alamu antum yang tak lalu. Tapi boleh mencuba, Boleh lah. Tapi rasa peluangnya. Jangan tak cuba langsung, itu yang penting. Kita juga harus melangkah ke hadapan dan tidak berada di takut lama. Dan setiap hari perlu ada belajar ilmu baru untuk mantapkan profesionalisme sebagai ahli akademik. Maka sekian sajalah perkongsian kita untuk sesi pada petang ini. Saya bagi pihak penganjur. Mohon maaf kerana kita ada kesilapan teknikal sikit tengah-tengah tadi. Ada audio problem sikit bagaimanapun. Bagi pihak juruteknik Wan Kushairi yang bertugas di belakang sana berusaha untuk memastikan audio itu dapat didengari dengan jelas sekali. Dan terima kasih kepada pihak penganjur yang telah pun menjemput kami bertiga untuk bersama-sama berkongsi apa yang ada kepada anda semua pada petang ini. Jangan lupa untuk mendaftar, link telah pun diberikan di ruangan chat dalam Google Meet itu. Panel-panel pun jangan lupa isi ya. Terima kasih kepada yang sedia menunggu daripada awal hingga akhir. InsyaAllah kita ada masa kita berjumpa lagi, berkongsi lagi pelbagai lagi program-program yang lebih manfaat untuk kebaikan dan kemajuan kita di dunia dan juga di akhirat. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Assalamualaikum.